dimohon untuk teman-teman eh, dipercepat kita Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Jun selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UMY kepada Mas Jung waktu dan tempat dipersilakan. Oke, okay, tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, biasanya sambutan itu di, di panggung kehormatan, tapi karena saya bukan khotib dan bukan hari Jumat, jadi sambutannya di sini. Oke, okay? being different is beautiful. Uh, yang terhormat Mas Irwan, Mbak Sofi, Mas Zen, Mas Muhammad Diva Permadi, Mas Rasif Batullah, dan teman-teman semua, aplaus untuk panjenengan semua. Setelah teman-teman lihat <laughs> dan tim media sudah membantu stadium jenderal ini. Jadi teman-teman ceritanya seperti ini. Ada pepatah Yunani mengatakan ad astra per aspera. Ad itu capelah, astra itu langit. Sorry, bintang. Jadi kalau Anda tahu grup astra itu artinya bintang, bahasa latin. Per itu dengan aspera, jerih payah. Nah, Mas Rasif, Mas Permadi ini adalah orang-orang yang sudah mencapai bintang, astra, dengan segala jerih payah. Oke, okay, dalam proses perkuliahan maupun kemudian dalam berproses di dunia industri. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Nah, teman-teman, ceritanya seperti ini. Ceritanya seperti ini. Backgroundnya, hari Senin yang lalu saya ketemu dengan Mas uh, Hafid di kantornya uh, uh, apa, Mas Rasif. Di, kebetulan ada pameran, pameran apa namanya Indonesia Football Artist dan plus saya diminta untuk ngisi di tengah-tengah muktamar gitu. Nah, yang menarik adalah hari Senin kemarin P3I Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia yang ketuanya namanya Mas Janu, Mas Janu ini sohibnya Mbak Sofi, sohibnya Bu Sofi. <laughs> Jadi dunia itu muter baik, dunia itu muter baik. Ketemunya kui kui baik, circle-nya. Nah, Mas Janu sempat berbagi kita undang ke kampus, Bu Sofi banyak membantu untuk menghubungkan. Nah, teman-teman, P3I dengan BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi sudah mengetok palu untuk SKKNI (Standar Kualifikasi Kompetensi Nasional Perikanan). Itu berubah total. Jadi, selama ini sertifikasi di tempat kita dari BNSP itu skemanya adalah strategic planner. Dan cara berpikirnya masih analog banget. Oke? Okay? Nah, per hari Senin yang lalu, skK nya sudah disahkan oleh BNSP bersama dengan P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, bersama dengan Kamar Dagang dan Industri, KADIN, bersama dengan BAPENAS, bersama dengan Kemenaker. Jadi BNSP itu, Mas Mbak, posisinya bukan di bawah Kemendikbud tapi di bawah Keme NAKER, Kementerian Tenaga Kerja. Kebetulan semua dosen di sini itu asesor di BNSP. Oke. Nah, makanya mengapa kita mengundang Mas Rasif dan Mas Permadi karena beliau berdua expert di dunia digital. Clear ya? Jadi mari kita melakukan hijrah dari analog menuju digital. Itu challenge, tantangan yang harus kita hadapi. Begitu teman-teman? ya? Jadi sekali lagi, kemungkinan ketika setahun ke depan sertifikasi di LSP UMY yang terlisensi oleh BNSP akan berubah. Tidak lagi strategic planner yang analog, tapi akan berubah menjadi digital. Untuk itu kami siapkan panjenengan semua dengan mengundang dua alumni kita yang luar biasa. Applause untuk beliau berdua. Oke, okay, clear. Satu catatan prodi Ilmu Komunikasi UMB bersama LSP UMB adalah satu-satunya kampus di Jawa Tengah dan Jogja yang memiliki sertifikasi untuk mahasiswa periklanan dengan skema strategic planner. Jadi itu dimanfaatkan. Artinya ketika Anda lulus dari kampus kita tercinta ini, panjenengan tidak hanya mendapatkan ijazah dan ijab sah kalau dapat judul ya, Oke, okay. tetapi Panjenengan, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang itu logonya bukan logo UMG, bukan logo ini, bukan berarti kita nggak cinta sama UMG ya. Oh, di depan boleh, di depan boleh ya. Tapi sertifikat itu yang mengeluarkan adalah lembaga negara, namanya BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Kalau Panjenengan ke Jakarta, kantornya ada di depan Kemenaker. Kementerian Tenaga Kerja, karena itu di bawah Kemenaker, jadi standar perkuliahan kita adalah standar perkuliahan industri. Sesuai dengan BNSP, begitu depan nggak apa-apa loh, depan nggak apa-apa. Oke, teman-teman, begitu sambutan saya tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi semoga bisa memberikan insight. Terima kasih Mas Erwan, Bu Sofi, Mas Jen, teman-teman di konsentrasi Adver yang sudah memobilisir acara ini. Pesertanya luar biasa. Applause sekali lagi untuk panjenengan semua. Oke, okay. silakan nanti banyak tanya-tanya kepada Mas Rasif dan Mas Permadi. Manfaatkan waktu ini ada door prize yang sudah disiapkan oleh Mas Erwan, Bu Sofi, dan Mas Zen. Saya kembalikan kepada moderator. MCD. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Jun atas sambutan yang telah diberikan. Untuk teman-teman yang sekiranya belum mendapatkan tempat duduk boleh duduk di tangga-tangga. Atau mungkin di depan sini. Nggak apa-apa, kita santai aja ya. Selanjutnya, pembukaan acara oleh Ibu Sofi selaku Ketua Koordinator Konsentrasi Advertising. Kepada Ibu Sofi kami persilahkan. Terima kasih. Kalau tadi Pak Jun berdiri sana biar adil saya berdiri di sini. Oke. Okay, ya. Okay. ya. Ah, ini Pak Jun ini bisa saja ya paling bisa kalau untuk memotivasi ya membuat kita bangga ya. Karena kalian adalah mahasiswa komunikasi yang unggul dan Islami. Jadi saya mau mengutip hadis ya. Yeah, Oke. Okay. Uh, hadis mengatakan ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi kalian beruntung nggak perlu Pergi ke Cina, cukup pakai produk Cina untuk sekarang ya, oke. Okay. Nah. nah, karena saya selaku ketua konsentrasi mengucapkan terima kasih kepada Pak Kaprodi Prodi, Pak Jun, dan juga Pak Sekprodi, Pak uh, Erwan, Mas Erwan, ding. maaf, Mas Jun, Mas Erwan, dan uh, saya Mbak Sofi ya, kemudian Mas Zen ya, gitu ya. Uh, mendatangkan ya, ahlinya ya, ini saya panggil ya dulu murid-murid uh, saya sekarang kok wajahnya sudah menunjukkan kemakmuran ya. Iya, dulu itu kurus-kurus, dekil-dekil gitu ya. Nah, jadi yang sekarang dekil-dekil nggak usah khawatir. Ini contohnya ya, ini living example ya. Uh, ini living example uh, alumni yang berhasil. Tapi saya yakin berhasilnya nggak cuma cang-cang ya. Mereka berusaha, mereka punya passion, mereka punya curiosity. Ya, sehingga tercermin dalam kamu bertanya, kamu bertanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya ya. Ya, <SILENGALAN> ya nggak tahu lah apa lah, pokoknya nggak ada tulis di situ ini ya. Nah, ya jadi mumpung ya ini Mas Permadi dan juga Mas Rasif kesini, tolong diperas ya, diperas ilmu mereka ya, e, diperas ya bertanya kepada mereka. ada e, ini adalah kesempatan yang sangat langka ya. Jadi orang iklan pun atau advertising itu tidak hanya pinter saja bikin kalimat ya, mesti ada sesuatu yang lain. Dan itu mungkin bisa ditanyakan kepada mereka berdua. Oke, okay. terima kasih juga ada Pak Zen ya, saya lupa nih Pak Zen sebagai moderator ya, yang saya mengingatkan saya pada Pak Tinosiden itu topinya itu. Oke, okay. oke. Okay. Uh, sekali lagi mohon mahasiswa untuk kesempatan kali ini bertanya ya, bertanya ya. Nah jadi karena kalau tidak bertanya sesat di jalan sehingga Anda tidak bisa mendapatkan sirotol mustaqim. ya Ya, oke. Okay. Tapi jadi jalan nanti. Oke. Okay. Oke, okay, saya kira karena sudah cukup lama dibuka dan uh, agar mahasiswa segera lepas dari rasa penasaran dengan mengucapkan basmalah, saya buka diskusi kita hari ini dengan uh, alumni yang Uh, telah berhasil, yaitu Mas Rasif dan Mas Permadi. Oke, okay. Bismillahirrohmanirrohim. Mari, tepuk tangan! Yeah. Okay. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak MC. Terima kasih kepada Ibu Sofi yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Sekali lagi, untuk teman-teman yang mungkin belum mendapatkan tempat duduk boleh duduk di tangga-tangga atau ngemper, ngemper di depan karena kita acaranya santai aja ya jadi nggak harus dapat tempat duduk nggak apa sebelum memasuki acara inti mungkin kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu monggo mas teman-teman dimohon -teman, untuk berdiri sebentar ya Bentar aja, kok. <laughs> yang baru datang boleh langsung lesehan di bawah mungkin ya <tuk> Untuk teman-teman yang baru datang boleh duduk di tangga-tangga. Teman-teman boleh duduk di tangga ya, sini maju, ya. Langsung maju. maju aja ke depan. Iya, Acara selanjutnya akan saya berikan kepada moderator yaitu Mazin kepada Mazin. Ya. Yeah. Oh gitu ya. Oke okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang depan Oke gitu ya. Oke okay, yang belakang uh, depan saja biar tidak yang belakang tidak mepet-mepetan gitu ya makin ke depan saja biar kemudian tidak mepet di belakang. Oke okay, baik saya ulang lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ya uh, tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mas Jun dan Mbak Sofi terkait dengan uh, apa namanya SKKNI dan sebagainya baik. Uh, Ya tadi Mas Jun ada salah satu kalimat yang membuat saya juga berpikir lagi bahwa analog ke digital ini sudah jadi keniscayaan ya. Jadi sudah tidak bisa kemudian kita akan mempertahankan analog terus gitu ya. Ya dulu waktu kita waktu zaman saya, zamannya Mas Erwan itu dari analog ke transisi ke digital itu kita merasakan bagaimana resahnya kita ya Mas Erwan ya mau ke digital tapi harganya mahal gitu ya. Kita balik lagi ke analog gitu ya. Makin lama setelah digital makin murah kita baru masuk ke digital. Tapi sekarang digital itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Jadi uh, ini jadi momen kita. Kebetulan kita bikin stadium general dan SKK ini berubah dari uh, nanti digital marketing itu ke digital semua. Eh maaf, SKK untuk marketing iklan gitu nanti uh, arahnya ke digital semua. Dan ini menjadi momen penting dalam saat jenderan ini ada Mas Permadi dan Mas Lasif di sini nanti akan banyak berbicara terkait dengan uh, bagaimana sebenarnya sepak terjang marketing digital di era sekarang. Baik, uh, langsung saja kita mengundang Mas Lasif dan Mas Permadi untuk bisa duduk di depan gitu ya bersama saya. Monggo silakan nanti saya akan membacakan CV-nya masing-masing agar teman-teman bisa lebih kenal dengan senior-senior kalian ini. Ini alumni ya. Alumni kakak kelas kalian, senior kalian gitu ya. Yang sudah sudah lulus ya jelas lulus ya, sudah alumni. Baik, eh... Uh, ini bisa nggak ya? Tes tes ah ini. Saya tutup saja pakai ini saja. Baik, sebelum saya sebelum sebelum kita mulai diskusinya saya ingin memperkenalkan Mas Rasif dan Mas Permadi. Oke, saya pertama Mas Permadi dulu. Baik. Mas Permadi uh, beliau ini untuk uh, lulus tahun 2020 ya. Uh, beliau di konsentrasi advertising kemudian IP-nya lumayan tinggi. Bukan lumayan dia, ya, tinggi ini. 3,71 3,71 ya. Tepuk tangan buat Mas Permadi. Dari pun ini empat tahun saja nih anu lulusnya ya. Jadi kalian nanti lulus idealnya empat tahun ya, amin. Kemudian beliau ini juga uh, aktif di Society Empowerment Club gitu ya uh, di Visipol. Kemudian beliau juga ini aktivis ini aktivis kampus, udah aktivis kampus ya. Lulusnya cepet itu ya, paket komplit ini uh, uh, ganteng lagi ya. <laughs> <laughs> ya, terus kemudian beliau banyak uh, project jadi, menjadi fasilitator dan volunteer ya. Salah satunya beliau juga pernah jadi uh, volunteer di Jogja Netpack Asian Film Festival ya. Sekarang ya Mas ya Permadi ya 2000 ya 2019 ya waktu beliau jadi masih mahasiswa ya. Iya. Oh ya jangan lupa Jogja Netpack ya. Jav, sekarang lagi mulai muter. Kemudian Beliau juga volunteer di Sekolah Sungai ya. Wah, ini keren ini. Nanti mungkin habis ini kita bisa berbicara banyak ya tentang aktivis nya Mas Permadi ini ya. Di Project Jelt Indonesia, kemudian fasilitasi eh, anak ya di Gajah Wong eh, dan sebagainya ya. Banyak sekali nih soalnya di Mas Mas Permadi ini jos banget ini dan kemudian prestasinya. Nah, ini prestasi ya selama kuliah ini prestasi selama kuliah jadi Youth Communication Day 2020 ya, 2020 eh, International Conference. Wah, tepuk tangan. Nah, ini base presenter ya. Jadi teman-teman kalau uh, ini kita juga memfasilitasi ya jika teman-teman ada tulisan gitu ya, artikel nanti silakan didaftarkan di conference gitu ya nanti eh uh, Nanti ikut konferen gitu ya di level mahasiswa lah, ini mas Permadi pernah uh, ikut dan Best Presenter. kemudian Communication World, Best of the Best iklan online. Nah ini linear ya sama uh, pekerjaan sekarang. Dan beliau juga penulis dan editor di buku iklannya direvisi dulu dulu ini judulnya. Iklannya direvisi, ini uh, ini ya produksi tugas itu ya wah ya nah, nanti kalian kalau ketemu Mas Jun nanti bikin tugas buku nanti di bu, nanti di uh, kuliah di semester lima kalau nggak salah ya baik itu uh, Mas Permadi untuk uh, waktu masa usia apa masalah masa usia mahasiswa ya uh, untuk karirnya karirnya pernah menjadi media dan it manager di project child Indonesia Tahun 2019-2001, kemudian konten spesialis, ini di Pameo yang sekarang ya Mas ya, 2021 2022 kemudian sekarang menjadi senior media strategik di di Pameo juga, gitu ya. Baik, itu Mas apa namanya Mas Permadi, kemudian Mas Rasif. Mas Rasif ini ini nggak bisa di-share ya, ini Mas Rasif ini apa namanya CV-nya lucu banget loh ini. Kalau boleh disiarkan itu keren ini. Ini jadi Hah? Udah ya? Wah, ini nih keren ini. Nah, ini CV-nya Mas Mas Rasif ini. Ya bisa dicontoh ya nanti ya. Nanti kalau urusan naik gini Mas Rasif jos banget ini. Ya, aduh kok hilang. Ya, Mas Rasif, ah, ini juga CV-nya menarik ya. Mungkin bisa dilihat di ini Mas Mas Erwan, Halaman kedua biar saya tidak perlu ng ngomong gitu ya. Wah ini. Mas Rasif ini. Hai, I am Rasif Vibatullah. I content, uh, content writer. Nah, ini sampai kemudian saya suka bertemu dengan orang baru. Sampai alien dan zombie juga hmm. ya mas ya. <laughs> seperti. Ya orang kreatif memang cenderungnya seperti itu ya. Mas Rasif. Mas Rasif ini waktu masih kuliah yuk jospati sampai sekarang seperti itu Mas Rasif. Ya. Kemudian beliau di SMA ya kemudian beliau konten strategik ya. Ini sekolahnya di Mualimin ya Mas ya. Saya juga kaget ini Mas Rasif juga di Mualimin. Ya, 2000 SMP-nya Mas ya Rasif ya. SMA di Mualimin. Ini kepala sekolahnya sekarang Mas Pak Mas Ali Aulia ya, Ustadz Ali Aulia yang juga dosen di sini. Konten strategik di RW di RWE ya kemudian lah ini beliau beliau memang sudah tertarik ya dengan musik saya kenal Mas Rasif itu memang orang musik malah ya <laughs> saya ngertinya Mas Rasif malah musik <laughs> anak orang, orang anak musik <laughs> ya beliau ini soft skillnya apa hard skillnya ya soft skill ya jelas ya hard skill ada software beliau menguasai Photoshop, Illustrator, dan Lightroom. Oke, okay. Ya, itu uh, CV dari beliau-beliau ini, mereka orang-orang hebat ya. Uh, dan nanti kita korek lebih dalam terkait dengan apa yang beliau Permadi Mas Rasif, Mas Rasif dan Mas Permadi ini uh, lakukan sekarang gitu. Baik, uh, sebelum kita ngobrol mengobrol panjang ya terkait dengan eh uh, pengobrolan diskusi dengan Mas Permadi dan Mas Rasif yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Jun bahwa eh uh, kita kita punya lembaga studi, apa eh, lembaga studi, lembaga sertifikasi profesi ya untuk strategic planner, gitu ya. Tapi untuk periklanan ini adalah satu satunya ya, satu satunya di Jawa Tengah dan DIY ya tepuk tangan buat UMB. Satu satunya. Jadi komunikasi periklanan itu di kampus manapun itu di Jawa Tengah dan DIY itu belum ada yang punya LSP untuk strategic planner. Jadi sebisa mungkin teman-teman maksimalkan bahwa di UMB tidak hanya keluar dengan ijazah, tapi sertifikasi profesi, gitu ya. Itu. Jadi kita ada ada sertifikasi profesi yang nanti melengkapi ijazah, gitu ya. Jadi ini adalah paket hemat yang kita punya ya. Kuliah metune rong ijazah lah intinya seperti itu, dua ijazah kurang lebih seperti itu. Baik, langsung saja. Uh, tadi saya dapat uh, masukan dari uh, dari Mbak Panitia bahwa nanti ada dua sesi diskusi. Yang pertama Mas Permadi dulu terkait bagaimana sebenarnya uh, bagaimana sih pekerjaan gambaran pekerjaan sebagai sosial apa nama media strategik ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tadi saya ngobrol banyak sih dengan Mas Permadi terkait dengan itu. Monggo Mas Permadi saya persilakan waktunya untuk bercerita bagaimana sih gambaran pekerjaan Mas Permadi dan bagaimana potensi potensi teman-teman ke depan untuk bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu. Monggo Mas. Oke, baik. terima kasih Zain. Um, sebelumnya aku boleh ini nggak mas, boleh pakai mic buat ke depan? Karena aku lebih Silahkan. biar lebih fleksibel, menyenangkan sekali okay. mas. Cek cek, oke, oke okay. okay, baik, biar lebih fleksibel aja kali ya. Uh, karena di wamie, okay. tentunya kita mulai dengan assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, ya, halo semuanya, kembali lagi. Aku Permadi, lulusan komunikasi. Uh, kerjaannya sekarang bikin strategi di sebuah agensi. tuh, rahim banget kan belakangnya i semua gitu. dan itu adalah salah satu apa ya implementasi dari uh, social media uh, strategis gitu ya. Uh, berbeda dengan posisi lainnya. ya. kalau untuk social media strategis ini sebenarnya dia lebih luas karena dia mikirin uh, strategi ya. terus apa aja nih yang harus diperhatikan? apa aja yang harus kita pelajari? supaya nantinya kita bisa menjadi social media strategis untuk selanjutnya boleh dilanjut mas Erwan oke okay. uh, dikit aja aku mau bahas terkait uh, scope of work ya gitu karena biasanya menjadi social media strategis itu sangat lekat dengan riset dan analisa gitu ya apa aja sih yang di-riset, apa aja yang dianalisa teman-teman bisa lihat di slide-slide nya ya kalau riset biasanya ada banyak kita bisa ngeriset demografis psikografis Personal profiling, gitu kan? Hal-hal yang biasanya bernyangkut dengan target audience. Analisanya juga banyak, ada poin-poinnya di situ, ya. Dan itu semua nantinya akan menjadi hasil, bisa jadi, jadi pitch deck, monthly report, ataupun monthly strategy. Pitch deck biasanya dipakai kalau kita mau presentasi ke calon klien sebelum akhirnya deal. Monthly report itu kita presentasikan ke klien, udah berapa bagus nih performanya, sosial medianya apa aja hal-hal yang perlu menjadi learning. Manalagi strategi itu dipol, uh, dipresentasikan ketika kita mau propose strategi untuk bulan selanjutnya gitu ya. Makanya yang penting banget uh, ketika kita harus ngeriset dan menganalisa gitu. Kalau dianalisa ada ya SWOT, brand USP, product value proposition dan sebagainya. Nanti teman-teman akan pelajari di kuliah tapi kurang lebih ini ya scope of work-nya gitu ya. Memang lekat dengan riset dan uh, analisa seperti itu karena nantinya dari riset dan analisa ini akan terbangun menjadi sebuah strategi. Sebuah strategi nantinya akan diturunkan ke teman-teman tim taktis yang nantinya bisa mendukung objektif. Makanya penting banget nih riset dan analisa yang uh, cukup kuat ya. Strategi doang itu tuh kurang berhasil. Konten doang itu juga kurang berhasil. Makanya harus dipadukan. Strategi yang bagus Kemudian, implementasi yang baik digabungkan dengan divisi-divisi lainnya, misalnya ada ADS dan KOL, maka nantinya akan menjadikan uh, sebuah uh, implementasi sosial media yang akan lebih baik. Boleh dilanjut, Mas Erwan. Nah, yang selanjutnya ngapain aja nih? Jadi, sosial media strategis ada namanya updating KPI. KPI itu key performance indicator, ya. Sejauh apa nih sosial media kita running uh, matrixnya gitu? Like-nya udah banyak belum? Komennya udah banyak belum? Save-nya udah banyak belum? Dan itu semua tergantung objektif dari klien. Beberapa klien ada yang minta, mas ini pengennya ada banyak interaksinya. Bisa. Mas ini pengennya kita terlihat lebih formal, kredibilitasnya meningkat. Bisa juga gitu, cara lihatnya kayak gimana? Salah satunya lewat KPI yang menjadi validasi. Tentunya bentuk validasi banyak ya, ada yang wawancara dan lain sebagainya. Tapi KPI menjadi salah satu cara kita memvalidasi data. Kemudian yang itu, crafting monthly strategy. Di monthly strategy biasanya ada apa aja sih? Ada key message, campaign umbrella, dan akhirnya ada tactical strategy. Key message itu lebih ke kayak pesan apa yang mau disampaikan gitu ya. Kalau teman-teman lihat brand yang biasanya ada hashtag-hashtagnya, nah itu salah satu contoh implementasi key message gitu. Ada maksud dibalik maksud ya istilahnya, di mana mereka ingin menyampaikan sesuatu. Termasuk untuk campaign umbrella dan tactical strategi yang nantinya akan diimplementasikan oleh teman-teman konten -teman spesialis gitu ya. Yang bikin copy visual, bikin caption, kemudian posting story, berinteraksi dengan audiens dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada supervise and guide konten spesialis tim gitu. Kenapa harus disupervisi? Soalnya uh, social media strategis itu yang membuat uh, strateginya gitu ya istilahnya bisa dibilang uh, untuk pemikirannya di sosial media strategis supaya nantinya strateginya bisa berjalan dengan lancar dan baik makanya harus di tetap dimonitoring gitu ya sampaikan ke tim taktikalnya atau tim taktis yang memang mengerjakan kontennya diperhatikan kayak gitu misal kita bikin strategi biar uh, brandingnya itu lebih formal berarti penggunaan kalimatnya juga harus yang formal jangan sampai yang nyeleneh atau yang nyantai nah itu yang perlu diperhatikan supaya nantinya konten yang udah dipublish itu sesuai dengan strategi yang udah kita bikin. Collaborate with ads dan call specialist. Nah, kalau di Pameo itu tuh ada banyak banget divisinya ya. Ada yang ngurus strategi, ada yang bikin konten, ada yang fokus di ads gitu ya. Kalau buka Instagram pasti biasanya sering lihat tuh kena ads di story, di feed dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas dari tim ads. Kenapa strategis harus kolaborasi sama uh, ads dan call? Soalnya memang satu kesatuan gitu ya strategi, konten dan ads itu tuh tidak terpisahkan kayak gitu. Makanya semuanya saling berkoordinasi. Kalau misalnya strategi, uh, gimana caranya strateginya tetap bisa mulus, tetap bisa berjalan, capai KPI dengan bantuan tim konten dan bantuan dari tim ads. Nah itu nanti dikoordinasikan semuanya gitu ya. Misal, wah ini nih ingin ningkatin Uh, followersnya gimana ya caranya? Nah biasanya dari ads tuh mulai mikir, oh gimana kalau kita ningkatin reach-nya, ningkatin jangkauannya, supaya kontennya itu bisa menjangkau orang-orang yang lebih luas lagi. Kalau banyak orang yang terpapar, kemungkinan conversion atau perubahan ininya ya, dari yang awalnya terpapar, kemudian akhirnya, oh ternyata aku suka konten ini, aku like deh, akhirnya konten ke like, setelah di like, oh dilihat-lihat ternyata kontennya enak juga ya, bagus ya, sesuai dengan preferensi aku ya udah deh follow. Dan akhirnya dia mau follow. Kan jurninya panjang ya. Mulai terpapar dulu, mulai nanti konsiderasi akhirnya mau nge-like, akhir akhirnya follow, terus akhirnya mulai menjadi interaksi, mulai komen, save dan lain sebagainya. Makanya perlu kolaborasi dengan tim-tim yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa kunci ya, kunci-kunci yang memang biasanya dipakai supaya menjadi strategis. Yang pertama ada Helikopter, ya ini bukan helikopter-helikopter yang di TikTok ya, tapi lebih ke helikopter view gitu. Gimana kita melihat uh, helikopter secara helikopter dalam artian di atas, helikopter di atas ya gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa melihat sesuatu itu uh, dari atas secara luas? Contoh, ada klien minta Mas kita pengen uh, akun kita viral, banyak orang yang omongin gitu kan? Oh kita langsung mikir, oh iya mas bisa. Kita bikin konten yang viral, kita tap in, bikin tiktok, jedak, jeduk, segala macam, itu bisa viral mas. Eits, bentar dulu, coba dilihat dulu gitu ya. Coba dilihat lagi persona atau profiling dari brandnya gitu Kira-kira itu enggak sih masalah brandnya gitu. Atau jangan-jangan ada masalah lain gitu ya. Karena kadang biasanya klien itu bingung dengan kebutuhan mereka. Mereka tuh cuma pengennya misalnya kayak, mas Pengen viral, pengen banyak like-nya, tapi dilihat lagi, coba ditelaah lagi. Misalnya kayak, oh setelah dilihat, oh ternyata sebenarnya untuk brand mas ini tuh nggak perlu viral udah cukup loh, karena brand mas ini bukan yang B2C, tapi B2B gitu ya. Makanya kalau misalnya untuk meningkatkan penjualan, alangkah baiknya pakai channel khusus. Coba iklankan lewat uh, LinkedIn, coba iklankan lewat Google Ads, misalnya seperti itu. Itu adalah contoh penerapan helikopter View mana kita melihat secara lebih luas, agar kita bisa paham apa sih core problems atau masalah utama yang dimiliki oleh klien, dan kemudian menyarankan ke klien. Gitu ya, bekerja di agensi itu eh, cukup, ya begitulah. Ya, gitu kerjanya. Gitu ya, kadang hadapin klien yang cukup, ya rada, rada ngeyel, gitu kan, minta KPI selangit tapi budgetnya sedikit, gitu kan, yang kayak gitu, kayak gitu. Nah, makanya tiga agensi kita bukan cuma membantu, tapi kita juga ber, e, sebagai konsultan gitu ya. Menyarankan bagaimana kita mengedukasi klien, kasih tahu bagaimana prosesnya, kasih tahu bagaimana journey hingga akhirnya menyarankan kira-kira strategi seperti apa yang cocok untuk brand dari klien. Search for another insight. Nah, ini nih, ini yang penting banget e, perlu kita explore juga ya karena apa? Biasanya kalau mikir sendiri itu kita suka stuck gitu ya. Tapi kalau misalnya kita cari insight lain, contohnya dengan ngobrol bareng teman, tanya-tanya ke orang lain gitu kan. Kita bisa dapat insight lain dan ini yang penting kayak gitu. Karena apa yang kita pikirkan itu belum tentu benar. Apalagi aku cowok ya, udah serba salah, mikirnya juga tentu bisa belum tentu benar gitu kan. Nah, makanya penting banget buat nanya ke orang lain gitu. Karena kalau misalnya dengan kita nanya ke orang lain, dapat insight baru, kita bisa dapat perspektif yang lebih luas. Hingga akhirnya kita bisa bikin strategi yang lebih sesuai nantinya untuk ditawarkan ke klien. Think in the right direction. Bukan ini bukan ke kanan ya, tapi lebih ke kayak gimana pola berpikir yang runtut, yang jelas gitu ya. Kayak contoh yang tadi, kalau ada klien minta, mas minta konten yang viral. Langsung, oh mas bikin konten jedak-jeduk oh bukan begitu pola pikirnya gitu ya. Alangkah baiknya kita mulai dari runtut dulu. Kita riset dulu, analisa dulu brand dari klien, kita cari core problems ya, baru nanti kita ketemu tuh sebenarnya masalah utamanya apa. Nah itu salah satu implementasinya. Enggak langsung nembak, mas bikin konten jedak-jeduk, bikin konten viral gitu kan. Bikin aja konten joget-joget, pakai sound yang lagi viral itu otomatis viral. Bukan begitu. Jadi kita runtut dulu, analisa lagi, cari tahu target audiensnya siapa, analisa demografinya, kemudian tentukan kira-kira dengan target audiens yang seperti ini, kira-kira gaya bahasa apa yang cocok, kira-kira pengemasan konten seperti apa yang akan dimakan oleh mereka, kira-kira behavior seperti apa sih dari target audiens mereka. Contoh, target audiensnya adalah anak muda, range usia 18-21 tahun. Nah, kalau range usia 18 sampai 21 tahun itu biasa behavior seperti apa sih? Di jam-jam berapa mereka sering mengakses sosial media? Konten seperti apa yang biasa mereka uh, konsumsi gitu ya? Dengan kita paham itu, tahu itu itu bisa menjadi data atau validasi supaya nantinya ketika membuat strategi kita punya validasinya. Oh, Mas, kita punya data ini. Ini datanya. Jadi langkah baiknya kalau mau bikin konten kita arahkan ke topik A sampai Z. Kemudian nanti kita akan posting di jam bla, 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 bla karena apa? Karena ada datanya. Orang-orang biasanya suka yang seperti ini. Nanti kita bisa sambil A-B testing. A-B testing itu sebenarnya mirip-mirip kayak testing-testing biasa ya. Percobaan gitu. Cuma namanya keren aja. Namanya A-B testing gitu. Buat apa? Buat validasi gitu. Karena yang namanya cuma coba sekali itu nggak bakal langsung uh, selesai gitu ya. Ketika kita baru kontrak, Mas kita tekan kontrak gitu kan. Oke okay, sip deal. Besok posting konten, loh mas kok belum capai KPI, eh, enggak gitu. Karena kita butuh A/B testing gitu ya, coba-coba dulu. Oke, kita minggu ini coba posting konten yang pengemasan seperti A. Kira-kira hasilnya gimana, bagus atau enggak? Minggu kedua kita coba pengemasan yang B. Minggu kita kita coba pengemasan yang C. Mana kira-kira pengemasan yang lebih dimakan oleh audiens. dan itu yang akan kita pakai. Kita validasinya lewat mana? Lewat matrix, berapa jumlah interaksinya, like, comment, share. Berapa banyak komentarnya, berapa banyak responnya? Nah, itu yang menjadi validasi untuk kita lakukan pengemasan di yang selanjutnya. Ini berlaku untuk konten strategis, ini juga berlaku untuk konten spesialis, dan juga ads. Ya, teman-teman, kalau lihat terpapar ads gitu ya, mungkin ada yang model-model visualnya lebih luas, lebih lebar, ada yang banyak tulisan gitu kan. Kira-kira lebih enak yang mana? Visualnya lebih dominan atau yang uh, tulisannya? Biasanya lebih ke visualnya kan ya, visual yang dominan. Nah itu yang menjadi A-B testing. Kira-kira mana konten yang akan dimakan oleh audiens dan itu yang akan kita pakai untuk penerapan di strategi yang selanjutnya. Nah, malu bertanya sesat di jalan, tapi kalau nggak mau nanya nggak apa-apa, soalnya kita lagi nggak di jalan, kayak gitu. Tapi berhubung ini lagi sharing session ya, tentunya nggak apa-apa, santai aja, aku cuma bercanda gitu. Feel free untuk tanya-tanya apapun itu, Silahkan, yang tadi itu adalah scope of work uh, secara singkat, ya. Itu memang singkat banget mengenai bagaimana, uh, apa ya, keseharian bekerja sebagai social media strategist di Pameo. Buat teman-teman yang mau cari tahu, mau ngulik-ngulik -ngulik bagaimana menjadi strategist, konten spesialis ataupun ads di agensi, monggo banget. Bulan Januari nanti, Pameo akan buka internship. Jadi, silahkan buat teman-teman, aku sekalian promosi juga. Yang mau cari pengalaman, monggo langsung daftar internship di Pameo. Akhir kalam, aku cukupkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Permadi. Jelas ya, apa detail itu? Saya suka sekali dengan yang seperti ini. Ya, ini adalah teori-teori baru sebenarnya di era sekarang. Yang sebelumnya di zaman saya, zamannya Mas Erwan itu belum ada nah ini menurut saya jadi sebuah tantangan ya jadi kalau saya lihat tadi Mas Permadi jelaskan itu per bulan itu kita bikin strategi baru ya bisa bisa dibilang gitu ya lihat lihat perubahnya seperti apa dan sebagainya ini menarik menurut saya nah uh, kalau saya lihat tadi uh, apa namanya uh, apa yang sudah jelaskan Mas Permadi ini kan bagaimana riset itu menjadi sangat penting ya state konsumen, riset produk, dan sebagainya. Oke, baik. Uh, saya membuka pertanyaan dulu ke sebelum kita masuk ke Mas Rasif, ya ya. Uh, membuka pertanyaan: siapa yang ingin bertanya terkait dengan sosial strategik? Oke, okay. oh iya, yeah. uh, silakan yang di belakang untuk ke depan saja ada bangku kosong dua, itu tiga, ada tiga, kemudian silakan di depan, masnya yang mbaknya di depan, itu belakang itu, monggo silakan di depan, biar yang belakang itu enggak desak desakan. Ora gelem ya Mas Erwan. Lesean di depan. Wah, oh, Oh, lah, kue, 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 kue. Mau aku ora gelem kowe yo ya, wis ora sido kabeh gitu. angel lah wis to Mas lah Mas iya wis nyerah ya. baik ah uh, baik uh, pertanyaan monggo silakan yang ingin bertanya terkait dengan eh uh, bagaimana sebenarnya marketing digital marketing berjalan ya terutama teman-teman baru ini yang masih masih mungkin masih ngawang-ngawang ya sebenarnya broadcasting seperti apa periklanan seperti apa biar seperti apa gitu dunianya seperti apa gitu nah ini kebetulan kalau yang sekarang adalah tentang periklanan monggo siapa yang mau mau apa namanya mau bertanya atau mungkin mau sharing atau kok bisa sih anu siapa ya? Alip bisa ke seperti itu oh, ya? Monggo silakan, e, Mbak siapa? Perkenalkan dulu jamiknya, Mbak Nishat. Ini ketuanya Ikom Radio ini. Beliau dari Kendari. Monggo Mas, Mbak Nishat. Baik, uh, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Uh, selamat pagi teman-teman, selamat pagi uh, Mas juga yang Oke okay, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Sanurul Sadrina, boleh dipanggil Bishat. Saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Yang mau saya tanyakan adalah, uh, yang saya highlight adalah bagian itu Kan ada proses-proses uh, dari pengontepannya ya ide-idenya gitu kayak ada plan A, plan B, nah, terus coba dulu satu-satu kayak gitu ya kayak beri. Nah kalau umpamanya konsep plan B, apakah konsep itu akan digunakan terus-menerus? Apakah ada jangka waktu tertentunya? Atau mungkin ada di satu kondisi? Oh ya sudah kalau plan B ini sudah kurang akan oh sekal sekalian aja mas Permadi sambil yang lain mau tanya apa gitu ya persiapan mental mungkin juga ya ya silakan cek cek oke okay. iya uh, terkait ini ya beberapa plan tadi ya untuk uh, beberapa plan memang uh, biasanya disiapkan dan nanti sambil running nanti kita akan ngecek gitu misalnya kayak tadi ya oh ternyata plan B ini yang works, kita pakai plan B ya. Nah ketika plan B udah dijalankan, misalnya let's say dalam tiga bulan udah dijalankan, oh ternyata di bulan 4 terdapat penurunan. Nah itu mulai kita analisa lagi, kita cari tahu kira-kira problemnya apa. Nanti dari analisa tadi baru kita sesuaikan, oh ternyata misalnya dari di bulan keempat terdapat penurunan uh, pertumbuhan followers. Ini kira-kira masalahnya dari apa ya? Nah itu dianalisa lagi setelah dianalisa, oh ternyata mungkin bisa jadi karena share ads-nya atau optimalisasi ads-nya gitu kan. Selama ini kita nge-ads ke target mahasiswa gitu kan, mahasiswa-mahasiswa mulu selama tiga bulan. Mungkin target audiens ini udah jenuh ngeliat-ngeliat ini hingga akhirnya pertemuan followersnya kurang meningkat. Kita mungkin perlu coba retargeting ke yang lain nih, ke yang mirip-mirip mahasiswa, tapi target atau keywordnya bukan mahasiswa, supaya jangkauan audiensnya lebih luas, dan bisa ningkatin pertemuan followers lagi yang nah, kayak gitu. Jadi mungkin bukan strategi atau plan secara keseluruhannya yang diganti, tapi ke gimana taktiknya. Jadi misalnya ada strategi, terus di bawahnya ada taktiknya, dan yang taktik yang di bawahnya ini yang disesuaikan gitu. Selama taktik di bawah ini bisa disesuaikan dan masih support strateginya, itu masih bisa kita jalankan. Kecuali kalau ada perubahan mayor ya, makanya kita ngubah strategi atau campaign umbrella secara luasnya. Itu baru nanti akan kita analisa lebih dalam lagi kalau memang cukup berpengaruh ke akun sosial media yang kita handle seperti itu. Ya, ya pertanyaannya uh, ya menarik ya tentang terkait dengan plan A, plan B. Kalau plan A kurang atau plan B seperti apa dan sebagainya ini menarik ya. Berarti riset itu penting ya untuk kemudian dievaluasi dan sebagainya. Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana cara kerja sosial media strategik. Oke, siap, Mas. Monggo, yang belakang itu, nama, angkatan, tiktik, tiktik. Uh, Assalamualaikum, Masalah, ya? uh, Saya Reski, uh, Siapa? Saya Reski. Mas? Reski, Reski ya. Advertising okay. 16 uh, mau tanya mas uh, sebenarnya hmm. untuk controlling itu nanti dalam jangka berapa bulan untuk akhirnya dievaluasi dan bagaimana uh, kan ada beberapa akun media sosial yang mempunyai ciri khasnya sendiri uh, terus kalau misal dari, dalam berapa bulan itu ternyata taktiknya tidak efektif dan harus diganti itu gimana maksudnya kan yaitu karena kan ada beberapa yang punya ciri khas sendiri. Apakah ciri khas itu harus diubah atau seperti apa? Terima kasih. Oke, okay, Reski, thank you buat pertanyaannya ya. Um, ini apa namanya? Gimana kita monitoringnya? Kemudian bagaimana kita mempertahankan personal brand ya? Misalnya mereka udah punya ciri khas, apakah itu harus diganti atau tidak gitu? Um, untuk choking ah, choking lagi, checking. Untuk checkingnya itu tuh kita biasanya per bulan. Makanya ada monthly report dan monthly strategi gitu ya. Jadi di situ kita mulai analisa gitu kan, apa yang terjadi di bulan itu. Untuk analisa yang lebih dalam, biasanya kita pakai quarter per tiga bulan. Jadi kayak misalnya bulan pertama kita udah analisa, oh kayaknya agak menurun nih. Oh coba deh kita lihat lagi ya, nanti kita sambil coba analisa lebih mendalam. Bulan kedua, bulan ketiga juga sama, meskipun kita udah melakukan penyesuaian. Oh berarti ada yang sesuatu nih yang perlu kita uh, harus segera mitigasi, gitu ya. Karena, misalnya, tadi pertemuan followers atau mungkin interaksinya berkurang, gitu. Nah, kalau yang terjadi seperti itu adalah kita akan mencoba cara atau taktik lainnya dulu, karena kalau misalnya terkait persona brand, gitu kan, atau mungkin yang memang udah menjadi melekat di brand, itu merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas sebuah brand. Kalau kita ganti, takutnya nanti jeglek terus kayak audiens kaget kan kayak eh ayam 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 kok berubah gitu kan tiba tiba gitu dari yang santai tiba tiba formal nah itu ada kemungkinan audiensnya mulai nggak tertarik lagi loh kan aku follow brand ah karena dia nyeleneh kok jadi formal ya nggak mau follow lagi deh kayak gitu jadi challenge-nya adalah bagaimana tetap mempertahankan persona dari sebuah brand tapi tetap bisa meningkatkan objektifnya tadi gitu ya misalnya pertumbuhan followers interaksi dan lain sebagainya jadi yang akan kita fokuskan lebih ke taktiknya aja sih. Taktiknya banyak ya. Misalnya kayak tadi setting uh, setup ads-nya, kemudian pengemasan kontennya gitu ya. Misalnya kayak oh biasanya kita pakai visual yang kayak a, kita coba visual yang lain deh. Mungkin audiens mulai jenuh karena visualnya gini-gini terus. Atau mungkin penggunaan kopinya. Gimana kopinya atau tulisan captionnya itu tetap bisa santai tapi tetap bisa engage atau bisa menarik audiens gitu ya. Kayak misalnya nih kalau Sesimpel bikin caption, kita pakai CTA atau call to action gitu ya. Misalnya kalau misalnya bikin caption kayak cuman A, B, C, D, udah gitu doang, itu nggak ada call to action -nya. Tapi kalau misalnya di bawah kata pakai CTA, kalau menurut kamu gimana? Yuk tulis di kolom komentar. Nah yang kayak gitu. Itu yang bikin ngehook uh, audience kan. Itu salah satu cara biar audience mau call, uh, komen di kolom komentar. Nah kalau misalnya audience mau, mau komen, interaksi nambah dong. Kita bisa respon lagi, nambah interaksi lagi semakin tinggi, banyak interaksinya semakin besar kemungkinan untuk muncul di feed, semakin tinggi juga nanti reach dan lain sebagainya. Nah, yang kayak gitu. Jadi kita coba optimalisasi dari taktiknya terlebih dahulu tanpa mengubah persona dari brand. Kayak gitu. Oh ya. Ya. Oke, Mas. Teski, itu mahasiswa saya ya. Saya kok lupa saya. Aduh. Ya, sekalian dulu komputer dari lalian. Uh. Baik, uh, selanjutnya pertanyaan, ya tadi uh, taktik ya sebenarnya Mas ya. Mas Permadi, taktik menjadi yang paling penting. Jadi kalau sudah makin pengalaman sebenarnya paham ya bagaimana cara membangun taktik. Taktik secara cepat. Baik, selanjutnya ini kan dari tadi angkatan 2000, tadi 2020, 2019 gitu. lah sekarang 2022. Nah. Eh ada yang ngacung? Oh enggak ya. Ya 2022, oh ya, yeah. silakan, Mas siapa? Oh, itu dulu ya, oke, okay, silakan, Mas siapa? Angkatan 2022 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya apa dari ID 22. Saya ingin kan bertanya, kan terakhir yang lainnya belum nyala ya apa pakai yang ini mas kholis Jake satu nggak bisa halo halo mau pakai tes oke <laughs> Uh, perkenalkan nama Saya aksa Saya dari IP Saya ingin Saya ingin bertanya, nanti kan uh, agensi sama klien bakal lakuin pitching, nah, datang, itu bakal PC? pitching ingin Nah, bisa tolong jelaskan ya. Ya, um, Ya, <laughs> Kamu bertanya-tanya soal pitching. Aku kasih tahu ya, pitching itu apa? Ya, um, um, ya agak sulit ya sebenarnya karena kalau di realitanya pitching itu tuh kayak uh, berperang. Karena uh, pitching uh, itu adalah sebuah momentum di mana kita uh, menawarkan layanan kita ke klien seperti itu. Kalau di Pameo alurnya seperti ini. Biasanya nanti ada dari tim bisnis yang mencari calon klien. Ketika calon klien tertarik, nantinya mereka akan mengkontak tim BS dari Pameo. Nah, ketika nanti sudah dikontak dan sudah deal, nantinya Pameo akan mempersiapkan pitch deck atau mungkin PPT ya. PPT yang berisi dengan strategi-strategi yang nantinya akan dijalankan untuk calon klien. Ketika calon klien sudah mengontak tim bisnis dari Pameo, mereka sudah menjelaskan terkait apa aja masalah yang mereka hadapi, kemudian keinginan mereka dan lain sebagainya. Berdasarkan data dari situ, nanti dari tim Pameo mulai akan mengeksekusi membuat strategi-strateginya tadi gitu ya. Apa aja uh, isi pitch deck-nya? Contohnya yang seperti ada di layar ya. Untuk pitch deck tuh bisa ada kayak strength dari mereka, kemudian analisa terkait target audience mereka dan lain sebagainya, hingga nanti akhirnya muncul sebuah key message yang merupakan penggabungan dari brand insight, trend insight, kemudian value dari mereka gitu kan. Nah, semua isi dari deck ini atau dari PPT ini nanti akan dipresentasikan ke klien atau calon klien tadi ya. Ketika dipresentasikan, nah nantinya di situ mulai ada diskusi ya, apakah strategi ini tuh sesuai dengan keinginan dari klien. Bisa jadi klien setuju-setuju aja, gitu ya. Bisa jadi klien kurang setuju dengan strategi yang dipropos. Nah, jadi di situ nanti akan terbangun komunikasi lagi. Dan kalau misalnya pitch deck-nya di-acc, nah itu nanti langsung tekan kontrak dengan klien untuk melanjutkan dengan layanan, Tapi kalau ternyata ada revisi, ya, itu bisa jadi kita akan melakukan pitching ulang melalui penye berdasarkan penyesuaian dari calon klien tadi. Sampai nanti udah disesuaikan dengan sesuai keinginan dari klien, baru nanti kita akan tekan kontrak. Jadi, secara simpel ya, pitching itu lebih ke kayak bagaimana kita menawarkan layanan sih, sampai akhirnya klien mau memakai layanan kita. Kenapa harus pakai layanan dari Pameo? Misalnya, apa sih yang ditawarkan oleh Pameo? Apa yang mau diunggulkan dari layanan Pameo dibanding agensi-agensi yang lainnya? Misalnya, karena biasanya klien itu nggak cuma ngontak satu doang ya, biasanya itu lebih dari satu gitu bahkan mereka ngasih tahu mas ini ini yang ketiga loh kita mas ini yang udah ke kontak yang ketiga jadi ya kita expect ini juga lebih sih mas nah itu kan agak pressure ya waktu sebelum sebelum presentasi kan jadi ya kurang lebih seperti itu jawabannya ya mas Aksa ya tentang pitching ya main ini ini yang paling utama sebenarnya ya bisa bisa memenangkan pitching gitu ya. berarti modal perusahaan jalan lagi gitu ini. Ya, baik. Uh, tadi uh, dua dua lagi angkatan dua dua. Ya, monggo si Mas apa ya lali saya kelas B. jalan. <gulah> seorang orang apa sih ngapal gitu Ya, monggo silakan. Selamat pagi. pertanyaan uh, Mas tentang internship di Pameo itu kebetulan saya juga lagi Divisi yang market research itu uh, buat mahasiswa baru nih. Sebenarnya ada nggak sih mas tips atau apa aja sih sebenarnya yang kayak harus dipersiapkan atau uh, ada nggak sih tips-tips sendiri dari mas biar internship sendiri tuh gak ganggu kuliah mungkin atau yang tips-tips yang kasih? Ya nama saya Rifki dari Fokasi ya. 2022. Yep. Yeah. Oke okay. Ricky, ya yeah, thank you ya udah nanya soal internship. Jadi misi terselubung saya buat promosi internship cukup berjalan uh, mulus begitu. Iya. <laughs> yeah. Oke okay. untuk internship di Pameo ya, um, mungkin aku uh, sekilas dulu ya. Dunia digital marketing itu luas gitu. Uh, ada banyak posisinya dan teman-teman bisa pilih mau jadi generalis atau spesialis jadi generalis itu mungkin teman-teman paham secara umum semuanya. Contoh, teman-teman paham soal ads, paham soal strategi, paham soal bikin konten, SEO, dan lain-lain sebagainya. Tapi sekedar paham, itu generalis ya. Jadi kayak dia paham, tapi nggak yang mendalam. Berbeda dengan spesialis. Contoh, teman-teman milih mau fokus spesialis sebagai content writer. Oh iya, dia emang udah handal di content writer. Mau bikin konten-konten seperti apa tulisan seperti apa dia langsung mahir gitu tapi dia memang mahirnya di konten writer tapi secara dalam secara maksimal benar-benar handal banget itu contohnya dan e, menurut aku di masa kuliah saat ini ya ini merupakan teman-teman bisa eksplorasi gitu kira-kira teman-teman nantinya mau mencoba mau yang generalis atau mau yang spesialis dan salah satunya adalah dengan internship di e, beberapa instansi atau mungkin agensi gitu ya terkait untuk market research kalau di map sendiri, market research itu ada di divisi lain, yaitu ada di divisi bisnis dan strategi di BSE ya, bisnis dan strateginya begitu. Uh, mungkin aku nggak punya kiat-kiat sukses bagaimana caranya biar bisa ini ya untuk market research ya. Tapi secara umum sebagai researcher gitu ya, tentunya kita butuh skill analisa, skill analisa seperti itu. Nggak uh, harus mendalam nggak apa-apa, karena memang internship itu untuk untuk eksplorasi gitu kan ya. At least kamu punya nilai daya juang untuk belajar gitu ya, punya skill analisa, penulisan juga itu butuh dibutuhkan gitu supaya nantinya uh, riset terkait market un yang untuk ditawarkan ke instansi yang kamu pilih itu bisa sesuai gitu. Dan untuk tips supaya bisa disambi dengan kuliah uh, agak bingung ya sebenarnya kalau misalnya karena biasanya internship kan jamnya mirip kayak jam kerja cuma lebih sedikit aja kan. Kayak misalnya kalau jam kerja sehari 8 jam, mungkin internship kayak sehari ya 4 jam atau mungkin 5 jam seperti itu. Dan untuk menyeimbangkan dengan waktu kuliah, um, aku bingung sebenarnya karena kalau misalnya masih semester-semester awal kan lagi ini ya, lagi cukup padat ya perkuliahan gitu kan. Aku mau menyarankan supaya e, bolos kuliah, tapi aku rasa itu sebuah saran yang tidak baik gitu. Jadi, e, mungkin akan lebih optimal ketika kamu sudah di semester yang cukup atas, jadi kamu punya cukup, waktu yang cukup luang untuk e, membagi waktu begitu. Tapi balik ke kamu lagi, kalau kamu bisa optimal menyeimbangkan antara kuliah dan juga nanti jam kerja, ketika internship, why not gitu kan, dipersilahkan, silahkan kembali ke kapabilitas kamu sendiri, asalkan kamu tahu apa sih objektif atau goal yang ingin kamu capai saat ini, seperti itu. Oke, okay, baik. Uh, terkait dengan internship ya. Yo, ya ada, ada nanti ada magang ya. Magang juga nanti. Hmm. Gimana, Mas Alif? Oh tanya? Wah oh, ini, baik. Biar ini saya nggak usah ini. Oke, monggo silakan. Mas Raci, ya, yeah, Ya. Mas Raji, ya, monggo. Eh, baik, saya Muhammad Raji Manda dari 2019 ya. Ada suara ya? Gimana? Sudah. Ya, dari ada suaranya. 2019. Eh, mau nanya mungkin eh mungkin hampir sedikit teknis mungkin, tapi karena penasaran aja dan ingin bertanya. Mungkin terutama untuk dari workflow dari Pameo kita kan fokusnya dari uh, strategic planner mungkin uh, adalah yang pertama uh, spread awareness kan dari sebuah brand tersebut nah di mana uh, kita bisa meningkatkan awareness dari brand tersebut nah uh, misalnya ada contoh kasus uh, kita oke okay, sebagai strategic planner sudah melakukan campaign yang di mana itu sangat tepat sasaran tetapi tiba-tiba uh, entah uh, campaign tersebut ternyata tidak Sampai di output terakhir yaitu sales atau performa perusahaan tersebut kan. Contoh kasusnya misalnya di COVID kemarin. Nah, mungkin ada salah satu brand misalnya brand let's say mungkin contoh kasus HP ya mungkin Yang dimana waktu itu sudah dibuat campaign plannya plan-nya semuanya sebelum COVID. Dan ternyata tiba-tiba oke okay, awareness sudah dieksekusi. Output terakhirnya adalah sales tidak meningkat ternyata. Nah kalau dari pengalaman Pameo sendiri itu, pernah ada yang seperti itu atau mungkin hal yang sebagainya pernah dialami uh, mungkin boleh di sharing uh, kepada kita semua terima kasih oke btw ini micnya keren ya kayak bisa meliuk-liuk gitu boleh. <laughs> <aja>. <laughs> iya nih bawa pulang, bawa, pulang. bawa pulang souvenir ya mas bawa ya bawa souvenir baik iya <laughs> 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 Oke, okay, um, terkait ini ya mungkin kita berbicara terkait objektif uh, terlebih dahulu. Karena biasanya sebelum kita mau mulai campaign, kita akan set objektif gitu ya. Uh, objektif ada banyak. Awareness, awareness itu berarti gimana orang sadar akan brand kita. Ada yang objektifnya engagement, gimana orang-orang mau berinteraksi. Bahkan sampai ada yang conversion, conversion to leads, conversion sales, mau ngeklik link, link daftar dan lain sebagainya. Dan itu banyak ya, sehingga akhirnya. Jurninya juga cukup panjang gitu. Uh, kalau misalnya... ...let's say, kalau misalnya dari yang kamu bilang tadi... Uh, ...mungkin untuk objektifnya lebih ke ini ya... ...conversion sales-nya mungkin ya... ...karena memang itu yang menjadi di akhirnya gitu kan. Oke, okay, kita udah bisa nge-reach orang banyak... ...sip, mantap gitu kan. Tapi kok dari sebanyak ini... ...kenapa nggak ada yang mau beli gitu kan. Ini 21 juta, tapi nggak ada yang mau beli gitu kan. Nah... Berarti yang perlu kita analisa adalah bagaimana kita menyebarkan kontennya. Bagaimana cara kita menyebarkan kontennya, bagaimana pengemasan kontennya. gitu. Misalnya contoh tadi HP ya. HP, nah berarti orang-orang yang kita pengen nyasar orang-orang yang pengen beli HP gitu. Kira-kira orang yang pengen beli HP itu demografinya seperti apa? Behaviornya seperti apa? Contoh, oh karena dia pengen beli HP, biasanya dia yang memang suka teknologi-teknologi gitu, gitu kan. Dia suka hal-hal yang berbau teknologi. Nah, apakah desain yang kita pakai untuk promosi itu udah teknologi banget, gitu kan. Contohnya kayak gitu, gitu. Berarti kan ada sesuatu ya, gimana kita udah berhasil nge banyak orang, tapi orang nggak mau ngeklik, orang nggak mau, orang nggak mau beli gitu kan. Berarti ada sesuatu di yang kontennya tadi, kayak gitu. PR kita selanjutnya adalah bagaimana memastikan apakah konten yang kita tawarkan ini, misalnya website atau mungkin tampilan lainnya itu supaya mereka mau beli itu udah sesuai gitu kan. Fotonya, captionnya, foto yang dipilih juga berpengaruh ya. Kalau misalnya jualan HP tapi fotonya dari samping kan nggak kelihatan ya. Tentunya itu nggak, nggak, nggak memikat akhirnya. Gimana biar HP-nya laku, kira-kira angle-nya yang cocok seperti apa. Ya captionnya tadi gitu desain yang dipakai gitu kan, nah itu yang perlu ditelaah lagi gitu, dicari-cari lagi. Gimana caranya? Ya kita A/B e testing sampai akhirnya kita tahu kalau uh, pengemasan konten seperti itu itu yang cocok gitu kan untuk ditargetkan ke orang-orang yang pengen beli HP seperti itu. Baik, uh, ya selanjutnya tidak ada. Baik. Ya, Mas. Siapa jenane, Mas? Hanif. Ya, monggo Mas Hanif. Eh, uh, ya selamat pagi. Saya dari PT 20. Mungkin saya mau nanya Mas ngobrolin soal tadi ada soal KPI weekly. Sebenarnya gimana sih kita uh, bisa menilai KPI weekly itu baik atau buruk atau apa dari dari sisi apa saja kita bisa menilai KPI-nya per minggu? Mungkin kalau per bulan kan dengan data yang lebih banyak, jadi lebih mudah ya. Cuman gimana sih kalau misalnya per minggu itu kita bisa melihat KPI-nya tuh bagus atau enggak? Terima kasih. Hmm. Oke, okay, baik. Wah KPI ya. Oke. Okay, okay. um, KPI baik atau enggak itu biasanya kita lihat dari ininya dulu, dari goal atau objektifnya dulu. Biasanya kalau di Pameo, ketika tekan kontrak kita akan set objektifnya gitu ya. Contoh pertemuan followers berapa, interaksi berapa, traffic berapa, yang kayak gitu-kayak gitu. Nah itu baru nanti dibagi sesuai dengan masa kontraknya. Let's say masa kontraknya satu tahun, nah itu dibagi gitu kan. Dibagi. Jadi nanti kita monitoringnya per uh, bulan biasanya, per dua minggu atau per bulan gitu, memastikan gitu. Jadi nanti uh, tiap minggunya kita akan mantau kira-kira, oh untuk achieve KPI dalam satu tahun yang misalnya let's say sejuta gitu ya, nah kira-kira kalau per minggunya kita harus dapat berapa nih gitu, nah itu kita monitoring setiap minggunya gitu kita lihat, terus kalau misalnya dari week 1, week 2 kita lihat, oh kayaknya kurang perform nih buat nyampe achieve KPI bulanan, biar bisa achieve KPI tahunan, kira-kira kita bisa ngapain nih biar bisa ningkatin KPI-nya, kayak gitu, itu mulai dianalisa, sampai akhirnya tiap bulan mulai dianalisa lagi kan, oh ini juga nggak achieve nih, Apalagi ini yang harus kita analisa, apalagi yang bisa kita lakukan biar KPI-nya naik gitu. Let's say reach-nya kurang atau mungkin traffic-nya kurang. Oh kita tingkatin lagi, oh kita cek lagi pengemasan kontennya, dan lain-lain sebagainya. Hingga akhirnya kita bisa dapetin uh, KPI yang sesuai gitu. KPI yang bagus seperti apa? Ya KPI yang bagus itu yang bisa apa namanya sesuai dengan objektif yang sudah ditentukan dari awal gitu ya. Kalau misalnya memang let's say dalam sebulan kita harus dapat seribu misalnya kita harus dapat eh uh, seribu interaksi misalnya ya berarti kalau bisa kita achieve itu gitu kan kalaupun kita belum bisa achieve itu pada bulan itu berarti akan jadi PR di bulan selanjutnya bagaimana kita mengisi yang ngutang ya jadinya ya kayak misalnya aduh ini baru nyampe 999 interaksi ngutang satu interaksi yaitu tetaruh di bulan selanjutnya berarti akan ya PR-nya akan lebih banyak kan untuk bulan selanjutnya Makanya kalau bisa pada bulan itu kita mulai mitigasi untuk problem solving terkait KPI itu, seperti itu. Ya, mungkin kita sudah dulu ya untuk pertanyaan, kita masuk ke sesi selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi setelah Mas Rasif ngobrol ya terkait sharing dengan uh, uh, dengan pekerjaannya ya. Baik tadi Mas Permadi bicara tentang media gitu ya, sosial media. Nah, ini nanti Mas Tasif ini akan berbicara tentang kontennya. Gitu ya, tentang kontennya. Jadi nanti bagaimana sebenarnya konten yang strategis untuk untuk dalam campaign gitu. Monggo Mas Tasif bisa mulai Mas Tasif. Silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang semuanya. Uh, sebelumnya yang mahasiswa baru yang mana ya boleh angkat tangannya. Ya halo semuanya selamat datang di UMY di Ilmu Komunikasi. <tuk> boleh silakan tepuk tangan. Yang mahasiswa advertising, advertising. Ya selamat terjebak di advertising. <laughs> uh, sebelum saya sharing materi, Nggak, ya cerita cerita materi. Uh, sebelumnya perkenalkan saya Rasif ibatulloh, uh, saya angkatan 2015 advertising, lulusnya tahun 2020. Uh, boleh di next. Uh, jadi sedikit perkenalan. Uh, saya setelah lulus itu langsung ke kerja di Jakarta di Froyo Story slash Froyo Neon kalau teman-teman tahu. Uh, setelah itu setelah dari Jakarta saya balik lagi ke Jogja. Sekarang saya di uh, RWE Binda namanya uh, sebagai content strategist kalau di Froyo Story itu sebagai uh, content writer gitu. Nah boleh mas uh, brand yang pernah dihandle apa aja sih nah ini beberapa uh, brand yang pernah pernah dan sekarang sedang saya handle jadi ada uh, yang ada di situ ada BRI selera pedas Krizi, dan lain sebagainya next oke okay. sedikit cerita jadi buat teman-teman yang mungkin uh, minat sebagai konten strategis atau konten writer atau berhubungan dengan apapun konten jadi tim konten itu palanya udah mulai eh uh, pusing ya ketika baca brief dari klien jadi ke, jadi alurnya adalah ketika kita menang pitching nih ya menang 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 habis itu brief datang eh uh, ya udah pusing dah tuh Habis itu kita melakukan brand yang namanya brand overview. Jadi kita pelajari brand uh, misalnya kayak BRI. BRI itu apa sih? Oh bank pertama di Indonesia atau bank tertua di Indonesia. Bank swasta yang tua banget tapi kok pengen relate ke anak muda yang, yang kayak gitu-gitu. Next. Nah ini sedikit uh, alur simpel. Kalau buat teman-teman yang pengen kerja di agency, pengen meniti karir di agency, jadi ini adalah uh, alur sederhana bagaimana dari klien itu jadi sebuah konten. Jadi, yang pertama itu dapat brief dari klien, lalu setelah itu brainstorming sama tim, sama tim agency, tim masing-masing agency, lalu kemudian bikin grand strategy-nya yang tadi sudah dijelaskan juga sama. Mas Permadi secara keren banget gitu ya. Bikin grand strateginya, habis itu setelah kita punya grand strateginya mau diapain sih? Nah setelah itu kita bikin yang namanya sosial media konten strategi. Jadi mau gimana ini, mau di gimana ini brand, karena nggak mungkin dong. Uh, brand Oli Fastron gitu disamain strateginya sama selera pedas gitu kan nggak mungkin ya yang satu ngemi yang satu ngoli gitu Lalu, yang terakhir itu adalah uh, bagaimana kita mengkonversikan strategi itu jadi uh, sebuah konten untuk uh, brand itu sendiri. Oke, okay. nah ngomongin soal strategi konten gitu ya, karena saya juga bekerja di sebagai konten strategis, jadi ini ada poin yang harus the, wajib ada di sebuah konten strategi yang pertama itu konten pilar jadi konten pilar itu apa sih gitu mungkin teman-teman yang advertising udah udah sedikit banyak tahu gitu apa itu konten pilar uh, jadi konten pilar itu adalah pilar-pilar konten yang menopang sebuah brand gitu kayak sholat gitu ya tiang sebuah agama nah ini konten pilar itu pilar yang menopang sebuah brand gitu sebuah konten brand jadi konten pilar itu isinya apa aja sih biasanya biasanya itu yang penting itu ada Uh, produk ya uh, terus ada uh, entertainnya dan lain sebagainya yang kayak gitu kayak gitu. lalu habis itu setelah konten pilar itu ada konten proportion jadi seberapa banyak konten uh, yang mau disajikan di dalam sebuah brand misal uh, aku handle bri ini gitu nah seberapa banyak konten tentang produk BRI yang mau aku uh, masukin ke Instagramnya BRI atau seberapa banyak konten entertain buat di BRI gitu biar terkesan nggak kaku-kaku banget itu seberapa banyak nah kayak gitu lalu selanjutnya setelah konten proportion itu ada konten mapping jadi ini itu persebaran konten uh, mau bikin apa aja biasanya dalam waktu sebulan konten uh, mapping Lalu yang terakhir itu ada key content, ya, itu penentuan gaya bahasa uh, dan konsep yang mau dibawa dalam sebuah brand. Gitu. Nah, bikin konten itu gampang, yang bikin susah itu cuman uh, nya ya. Jadi ya ekspektasi klien tuh juga kadang-kadang uh, ya begitulah ekspektasi klien tuh ya agak-agak uh, luar biasa gitu kayak kayak kalau datang ke agency gitu harapannya klien gitu yang bisa langsung salingnya tumbuh seratus ribu wah nggak kayak gitu ya next nah uh, jadi ini sedikit resep uh, Masa konten dari saya ini uh, disclaimer dulu ini ini bukan Bukan dari teorinya siapa gitu, uh, enggak jadi ini. Uh, ini adalah dari pengalaman saya, as uh, content writer, content strategist. Jadi, uh, resepnya itu ada tiga. Oke, okay. yang pertama itu uh, what we have. Jadi, apa yang dimiliki sama brand kalian? Apa yang, uh, apa yang menjadi nilai dari brand kalian? Gitu, misalnya produk atau jasa yang ditawarkan sama brand kalian atau CSR yang lagi uh, dijalankan sama brand kalian itu yang disebut what we have ditambahkan dengan what they want apa yang audience brand kalian pengen apa yang apa yang dibutuhkan sama uh, audience kalian lalu uh, yang terakhir itu bisa ditambahkan sedikit uh, bumbu yaitu what's going on jadi, apa yang lagi tren, apa yang lagi viral, apa yang lagi rame diomongin orang itu bisa ditambahkan juga di situ. Nah, contohnya gimana? Boleh uh, di next. contohnya adalah uh, ini. Jadi, ini adalah salah satu brand uh, yang kita handle di uh, kantor saya. Jadi, what we have-nya itu apa? Jadi, ini adalah... Uh, Kementerian PUPR, buat teman-teman yang belum tahu, PUPR itu Pak Menterinya, namanya, namanya Pak Basuki ya. Jadi, what we have-nya apa? Nah, kita punya aset nih yang lucu banget gitu. Namanya Pak Basuki, Menteri PUPR. Nah, ditambahkan dengan what they want, apa sih yang audiens pengen gitu? Oh, ternyata audiens itu pengen. Konten-konten uh, tentang Pak Basuki Mereka mengidolakan bagaimana bentuknya Pak Basuki Bagaimana tingkah lakunya Pak Basuki Itu mereka seneng banget gitu Lalu yang ketiga uh, Ditambahkan dengan watch going on Jadi kemarin Pak Basuki rame banget videonya Yang lagi bawa kamera kemana-mana ya kan Kayak fotografer Lalu sama dengan resultnya adalah uh, konten ini gitu Basuki Moto Iya yeah. <laughs> Basuki Moto gitu. Mungkin teman-teman yang suka keliling Jogja ada yang tahu Anton Foto. Nah ini, ini Mbahe. Nah resultnya apa? Resultnya dari uh, pertambahan bumbu yang tadi itu resultnya apa? Sampai deck ini dibuat ada 11.000 ribu. Uh, 11,5 ribu retweet ada seribu sekian quote retweet dan 66 ribu likes yang susah banget sebenarnya dapat dapat uh, angka segitu gitu ya. the next Nah kalau uh, yang tadi enggak works gimana? Nah ini adalah resep gampang lain uh, based on pengalaman saya ya. Jadi ada tiga cara. Yang pertama itu what we have ditambah what we offer ditambah apa yang bisa kita tawarkan itu jadi sebuah konten yang ...hard selling yang langsung uh, nawarin di depan gitu. Ayo beli oli Fastron sekarang juga gitu misalnya. Lalu yang kedua itu ada what we have. Uh, ditambahkan dengan apa yang audiens pengen. Itu jadinya soft selling. Uh, yang enggak terlalu noncok di depan muka gitu uh, penawarannya. Lalu yang terakhir uh, itu ada... Apa yang dipunyai oleh society ditambah uh, apa yang bisa kita kasih atau impact dari apa yang bisa kita kasih itu uh, sama dengan storytelling. Nah biasanya storytelling ini digunakan untuk CSR, untuk program-program dari uh, sebuah brand biar nggak uh, terlalu uh, ngiklan banget lah tapi diem-diem gitu. Nah, ini masuk ke sesi overheard anak konten gitu ya. Biasanya biasanya anak konten tuh uh, bingung masalah apa sih? Harus gak sih tap in terus-terusan ke tren yang lagi viral gitu? Kemarin lagi lagi viral, kamu nanya, kamu nanya. Halah, itu kita kita harus ini gak sih brand kita tuh harus ikutan gak sih tergantung. Jadi tergantung apakah brand kamu itu bisa riding the wave tanpa kelihatan maksa? Nggak mungkin dong kayak misalnya uh, akun kepresidenan gitu uh, tap in ke kamu nanya kamu nanya digampar mungkin ya. Nah kita juga harus tahu gitu apakah audience audience brand kalian tuh tahu siap dan juga masif gitu. Kalau kita kasih konten tap in uh, dari Twitter, kita bawa ke Instagram, apakah nanti masih akan tetap works atau uh, malah jadi flop? Itu jadi tergantung kita harus uh, ngelihat dulu nih viralnya yang kayak gimana. Nah ini uh, jadi salah satu konten yang saya buat uh, waktu itu. Mungkin teman-teman ingat uh, bahwa Uh, Indonesia dapat medali emas uh, waktu itu ya di olimpiade rame banget diomongin di mana-mana. Nah, ketika ramai itu uh, kita bikin uh, salah satu konten ini. Ya, yes, jadi sambil, sambil menunggu uh, loading, ya. Jadi, itu tadi salah satu uh, contoh ini: kita tap in ke momen Olimpiade. tips nungguin mie mateng. Buka bungkus mie dengan niat mengharumkan dapur. Lakukan pemanasan. Ambil alat latihan, berlatihlah dengan penuh mimpi. Tiriskan mie dan pikirkan ini semua untuk perut tercinta. Aduk bumbu dengan semangat nasionalisme, rayakan kematangan. Dengan rasa bangga. Uh, Ya, itu salah satu uh, contoh tap-in ke momen, ya. Jadi, uh, bagaimana uh, kita nyambungin, nih, momen yang lagi rame diomongin ke brand kita, gitu. Contohnya tadi, uh, selera pedas, gimana? Uh, kita type-in ke Olimpiade gitu, nyambung sama uh, brand yang kita miliki yaitu uh, Mi, Mi Instant. Oke, okay. lalu overheard yang kedua gimana sih cara bikin konten pas lagi mentok gitu ya. Nah mentok nih sebenarnya wajar, wajar-wajar aja gitu. Ada ada kalanya kayak misalnya, oh gak tahu mau mikir apaan ya, bikin konten apaan ya, yang lagi rame apa ya, eh uh, sound yang lagi rame di tiktok apa ya, konten kayak gimana ya, apakah still image atau video ya yang harus uh, kita bikin kayak gitu, kayak gitu. Nah caranya tuh cuma satu, eh uh, Perbanyak aja referensi, banyak baca, banyak baca buku, banyak nonton film, banyak dengerin lagu, kepo sama orang. Jadi eh, karena ide konten itu bisa datang dari mana aja. Nah contohnya, contohnya adalah slide berikut. Saya bukan orang yang terbiasa bangun pagi, tapi di suatu pagi saya nggak sengaja nyetel TV terus nonton Mamah Dedeh. Siapa yang nggak tahu Mamah Dedeh ya kan? Siapa yang tidak mencintai beliau gitu? Jadi waktu itu nggak sengaja saya nonton. Habis itu, oh, apakah seorang mamah dede ini bisa dimasukkan ke dalam salah satu brand konten brand kita? Dan jadilah waktu itu uh, di akunnya Gojek. Curhat dong, Ma. Nama dulu, nama. Hehehe, buru tuh dia. Oh, iya, Ma. Saya Yuni Para dari Cipondo. Curhat dong, Ma. Iya, iya dong, bu. dong, Bu. Ma, Yumi. saya kan kadang suka males ya masak buat si ayah. Saya boleh mesen GoFood aja gak sih, bu? Bu Yuni, sesungguhnya orang yang males masak itu biasa. Iya, Ma. Selain males, saya juga capek nyari potongan. Hah? Pojokan? Potongan, Ma. Potongan. Yuk, Bu Yun. Yun. Kalau gitu... Mending Bu Yuni join go club aja. Astagfirullah, pergi go club. Bukan, itu loh loyalty program Gojek. Kalau daftar, Ibu bisa dapat potongan harga pas mesen GoFood. Eh, gimana cara ikutannya? Buka aplikasi Gojek, klik daftar di bagian go club. Udah. Aduh, mah, makasih banget. Gak pusing lagi nyari potongan. Hah? Ponaka. Ma, udah. Ya, yeah, itu kita gabungin mamah dedeh sama eh uh, ini ya sama joget tiktok ya kurang lebih kayak gitu kalau mamah dedeh joget, joget tiktok ya biar kebayang gitu kan kita nggak pernah tahu ya mamah dedeh joget tiktok apa enggak di rumah gitu kan nah contohnya kayak gitu habis itu ada overheart yang ketiga eh uh, atau yang terakhir ini juga sering banget gimana sih cara bikin konten yang gampang di approve sama klien gitu karena klien tuh kan tipenya beda-beda ya. Ada yang gampang approve, ada yang uh, susah gitu. Ada yang demandnya gede banget. Nah caranya itu adalah kalian harus jatuh cinta dulu sama brand yang kalian handle gitu, sama ya, sama uh, tanggung jawab kalian sebagai seorang content strategist mungkin suatu hari atau content writer atau strategic planner atau copywriter, graphic designer. Nah kalian harus tahu. Harus jatuh cinta dulu sama brandnya, karena uh, dengan jatuh cinta itu, kalian bisa tahu gimana sih seluk-beluk seluk uh, sebuah brand itu. Gitu, jangan lupa juga cari tahu habit uh, yang jadi irisan sama brand, yang beririsan sama brand itu juga penting. Sama rajin-rajin cari referensi uh, tren apa aja yang lagi hangat. Nah, kalau uh, sedikit mengutip dari... Manajer saya yang dulu ada satu kalimat beliau itu bilang kalau di agency atau di sebuah uh, tempat pekerjaan yang mengutamakan konten uh, tuhannya itu bukan approval client. Jadi kita tuh tidak berharap sama approval sama approval client, tapi Tuhan yang sebenarnya itu adalah respon audience. Jadi kalian kalau bikin konten itu jangan kayak oh, aku mau buat ini. enggak setelah aku mau buat ini harus ada kalimat lagi tapi respon audiens nanti gimana ya gitu. Jadi yang dikejar itu bukan viral 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 enggak. Jadi gimana kalian bikin konten terus respon audiens itu sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Jadi bagaimana kalian menempatkan diri sebagai audiens yang terpapar oleh konten kalian itu juga uh, sangat penting gitu. Nah, Next, nah yang terakhir uh, menjawab judul uh, presentasi ini, jadi uh, viral itu cuma bonus ya. Buatlah konten yang bagus, karena sebenarnya viral atau rame itu cuma bonus. Itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Uh, semoga setelah ini mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa diserap. Kalau nggak ada juga ya udah nggak apa-apa ya, kan nggak kuliah juga gitu asik gitu. Jadi... Uh, sekian dari saya saya Rasif Fibatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Mas Rasif ini konten kreator ya. Jadi banyak ide-idenya ini. Ya. Tadi ada hal yang menurut saya menarik ya di akhir presentasi yaitu tuh hanya bukan approval klien tapi audiensnya itu. Ini jadi ingat beberapa film box office ya saya lihat di Netflix bahwa beberapa orang manajer atau pemasaran film tingkat Hollywood saja sering salah gitu ya dalam memahami sebuah film apakah film ini bakal laris atau tidak beberapa ditolak ditaruh di tempat lain di PH lain atau di uh, studio lain ternyata bisa langsung besar gitu ya jadi memang benar ya saya sepakat bahwa seringkali uh, klien itu ya nggak pengalaman juga tidak selalu berpengalaman gitu ya yang memang semuanya tetap di audiensnya. Oke, baik. Langsung saja jika ada pertanyaan ke Mas Tasif. Ya, monggo kalau ada. Ya, monggo silakan yang di pojok uh, Mbak Mbak Ping, Gilba Ping. Ya, silakan. Nama, angkatan. Baik, perkenalkan nama saya Siva Asti SalSabila. Dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Hmm. Saya mau tanya ke Mas Tasif. Tadi kan Mas Tasif itu konten creator banget. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan konten marketing sama konten strategi itu apa aja Mas? Terima kasih. Halo, halo. Jadi ini pertanyaannya menarik banget. Saya nggak pernah ditanyain kayak gini deh. Ah, jadi bedanya... Mungkin kalau konten strategis tuh lebih ngurusin tentang strategi kontennya ya. Jadi mau mau di mana, mau uh, dibawa kemana nih sebuah brand? Mau gimana nih strategi kontennya? Apakah contohnya yang paling gampang itu waktu itu saya handle BRI, uh, bank tua yang pengen relate sama anak muda gitu. Nah gimana sih strategi kontennya tuh biar nggak kelihatan maksa, biar kita nggak jijelin konten-konten BRI secara langsung ke anak-anak muda gitu yang ada kan malah cringe ya jatuhnya jadi uh, kalau konten strategis itu lebih ngurusin strategi kontennya aja gitu nah kalau misalnya konten marketing nah itu ya udah ngurusin marketingnya aja tidak tidak sampai sedalam strategi gitu jadi kalau strategi itu uh, harus lebih deep harus lebih uh, menguasai tentang brand itu gitu mungkin bedanya di situ aja sih eh, strategi sama marketingnya gitu mbak mbak siapa mbak Siva ya mbak Siva gitu semoga menjawab ya terima kasih ya monggo yang lain kalau oh, ada ya ya paling pojok mbak paling pojok eh, timur 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 enggak eh bukan pojok ya <laughs> apa tepi 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 ah ya dan pojok pojok ya sono emang. Cik, cik. Uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Nama saya IB dari Angkatan 2022 Komunikasi. Yang saya ingin tanyakan uh, kepada Mas Rasid ini, apakah semua hal yang uh, viral atau, uh, bisa dijadikan uh, ide konten? Dari mana sih melihat kelayakan atau potensinya? Ataupun Uh, juga gini kayak tadi misal mama dede kan udah bukan udah viral lagi kan tapi itu sebuah uh, satu ketenangan yang lama tapi sekarang lihat potensi suatu hal yang lama gitu terus bisa diangkat menjadi sebuah ide konten itu gimana mas sama kalau dari kasih sendiri kira-kira uh, uh, kayak ada gambaran nggak uh, tahun depan tuh bakal kayak apa uh, cara uh, dari kayak apa sih uh, advertisingnya tuh kayak gimana tahun depan Terima kasih ngeribet pertanyaannya set Ah gimana cara ngelihat potensi ah gini dulu sama kayak uh, aku bilang tadi uh, kalian kalau bikin konten tuh harus memposisikan jadi audiens gitu ketika Misal pengen jadi mamah dede gitu. Aku relate gak sih? Aku tertarik sama itu gak sih? Nah kalian tuh harus posisiin gitu. Kalau misalnya kalian gak tertarik sama konten yang kalian bikin sendiri. Ya gak usah dibikin. Dibuang aja gitu. Nah itu sih harus relate dulu gitu. Kayak misalnya uh, mungkin mas-mas dan Bu Sofi uh, relate gitu sama iklan. Bu Joko, Bu Joko, oh ya. Ya, itu kan. Ya, ada musaize gitu, gitu. Kita kita juga pernah bikin gitu. Nah, yang relate malah yang tua-tua gitu. Jadi tergantung kamu mau mau nyasar taruh target audiensnya yang mana gitu sih. Yang pertama, kalau bikin konten jadi kamu harus jadi uh, audiens yang tertarik dulu sama kontenmu. Urusan uh, bagus atau jelek, kalau misalnya kamu tertarik ya udah sikat aja gitu sih izin interupsi mas. berarti nggak semua konten yang viral tuh bisa dijadikan konten gitu? toh nggak nggak harus nggak harus nggak harus kamu lihat ya, kamu lihat dulu potensi eh dari brandmu apakah nyambung atau enggak apakah kelihatan maksa atau enggak ketika uh, riding the wave gitu ya itu kesempatan untuk untuk kita ikut arus, iya iya benar. Tapi nggak selamanya ikut ikut arus itu sebuah hal yang benar kan? Gitu gitu aja sih. Terus tadi apa sih pertanyaan kedua? Uh, sama izin bahkan mas yang tadi pertanyaan kedua mengenai kayak kira-kira uh, apa ya uh, tren atau prediksi ke tahun depan tuh bakal kayak gimana mengenai kayak uh, sosial media eh, advertising. <laughs> uh. Saya bukan cenayang ya. Cuman kalau dilihat dari uh, bagaimana konten yang uh, works di brand-brandku, mungkin kedepannya nanti akan lebih banyak brand, uh, oh, sorry, konten video yang akan dimakan sama orang-orang ya dibandingkan still image gitu. Karena dari mulai sekarang itu, uh, apalagi Instagram sudah mulai uh, ngerasa tersaingi sama TikTok dan lain sebagainya. Terus sekarang kalau scroll Twitter Scroll video gitu bisa nyari video yang lainnya, tinggal scroll ya kan? Jadi sekarang mungkin semua platform hmm, akan ini akan memberikan angka yang bagus kepada uh give atau motion konten-konten kayak gitu sih. Tapi ya itu cuma prediksi aja, karena yang menentukan kan Mark Zuckerberg ya. gitu gitu aja sih. Makasih ya pertanyaannya ya. ya. Ya, video ya. Nah, ini prediksi ke depan video. Ya, eh, uh, monggo yang lain. silakan. ya. Wah, oh, Mas Raji lagi. Uh, ini Mas Raji, ini bimbingan saya. Nih, bismillah. Semester ini lulus beliau, nih, cepet beliau. Nggak, uh, uh, <laughs> monggo, Mas Raji. Halo, Mas Trasip. Uh, saya mau nanya, uh, mungkin uh, sedikit internal aja. Cuman mungkin teman-teman di sini ada yang pengen penasaran juga. Uh, pertanyaan santai aja. Uh, dari pengalaman RWE atau mungkin juga nanti uh, dari Pameo juga bisa menjawab juga kalau memang nanti bisa dijawab. Uh, selama ini kalau dari RWE sendiri uh, pengalaman mendapat klien itu kebanyakan, misalnya dapat inbound atau outbound dari klien yang datang atau uh, RWE yang dat yang meng Hampiri klien untuk bekerja sama dengan klien. Uh, pengalaman sebelumnya itu gimana sebelumnya? Uh, selama ini dapat klien itu seperti apa dan uh, pernah dapat klien yang seburuk apa dan sebaik apa sebelum-sebelumnya? Mungkin ya. Yeah. Terima kasih. Ya mungkin ini pertanyaan bisa dua ya, Mas Permadi sama Mas Tasyif ya kalian nanti ya. Yeah. Oke. Okay. Okay. Monggo Mas Tasif dulu. Ah uh, jadi kalau di RWE itu ada yang bertugas pencari klien namanya account executive atau bisnis strategik. Jadi mereka itu yang biasanya uh, cari pitchingan gitu-gitu atau uh, menerima pitching. Nah, itu untuk saat ini sih di RWE udah di tahap ini ya, menerima undangan. Jadi biasanya dari brand itu ada undangan untuk uh, pitching. Jadi tinggal menentukannya itu kantornya apakah bersedia ikut pitching atau enggak. Atau kalau misalnya enggak ada undangan yang datang itu biasanya dari AAE, akan eksekutif yang cari uh, brandnya, kliennya kayak gitu. Yang paling buruk sama yang paling bagus kayaknya nggak perlu di spill ya brandnya. Cuman ya ada ya yang paling bagus itu sebenarnya Uh, dari pengalamanku adalah klien yang uh, pengen terus belajar gitu. Jadi, jadi mereka tuh kan datang ke kita kan cari jasa ya, gitu sebagai partner gitu bukan bukan bos dan budak gitu loh. Kayak kan gak yang ini revisi 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 Enggak Tapi kita juga harus ngasih edukasi ke klien gitu. Kenapa sih kontennya dibikin kayak gini gitu? Kita juga punya alasan gitu. Itu sih klien-klien yang enak tuh yang kayak gitu yang pengen belajar dan Uh, apa mau untuk diedukasi kayak gitu sih. Kalau Mas Permadi mungkin ada jawaban lain. Oh Ya, boleh boleh. Izin join menjawab ya. Jadi uh, kalau di Pameo mungkin mirip mirip ya. Jadi kalau di Pameo ada tim BS dan itu memang kerjanya untuk mencari klien gitu ya. Jadi nanti sebagai tim produksi kita fokus memproduksi aja gitu untuk memproduksi pitch deck, strategi dan sebagainya. Ketika memang dari tim BS udah deal ada calon klien yang mau masuk kayak gitu um, terkait klien yang enak ya atau yang kurang enak. Kalau yang kurang enak ya namanya juga hidup ya gitu kan ada yang enak dan yang kurang enak juga. Cuman kalau dari aku uh, aku pribadi ketika dapat klien gitu ya menurut aku klien yang cukup asik itu adalah klien yang uh, tidak nerimo nerimo aja. Ada tipikal klien yang kayak, oh ya mas bagus, oh oke okay mas, sip mas gitu kan. Nah itu tuh menurut aku kurang ini ya apa namanya karena terima-terima aja gitu. Karena sebagai kalau misalnya di agensi kita harapannya kolaborasi ya gitu ya. Kita mempersiapkan materi dari klien nanti kasih feedback supaya apa? Supaya kita sama-sama belajar gitu. Klien teredukasi, kita juga bisa eksplorasi melalui challenge yang diberikan oleh klien. Jadi nggak monoton gitu-gitu aja, Jadi jadinya kita bisa terus berkembang melalui experience yang diberikan selama bekerja dengan klien. Kayak gitu. Thank you. Ya, nggak mau nyebut produknya apa gitu ya. <laughs> Penasaran gitu ya. <laughs> Baik, ya. Monggo yang lain silakan siapa lagi? Ayo, angkatan 2022 belajar mental untuk bertanya gitu ya dilihatin teman-temannya ada oke ya silakan ya yang belakang dulu aja deh ya monggo monggo nanti habis itu yang depan ya siap monggo silakan nama dan angkatan Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Mumtaz dari Ilmu Komunikasi 22. Saya ingin menanya pendapat aja sih mas. Lebih enak mana menjadi seorang freelancer content writer dibanding bekerja di bawah naungan perusahaan tertentu, gitu. saya sebenarnya agak minat menjadi freelancer, cuman melihat masnya dapat pengalaman banyak di bawah naungan perusahaan tertentu jadi agak menarik juga, gitu. Makasih. Ambil dua-duanya aja kalau bisa. Gak apa-apa. Kayak gini. Uh, ada kalanya kalau freelance kan kita takut ini ya. Gak ada klien yang datang gitu. Ambil aja dua-duanya. Soalnya saya juga gitu. <laughs> aku juga gitu. Aku juga ada full time. Aku ada, ada freelance juga. Uh, buat mengisi waktu luang dan juga mengisi dompet tentunya ya. Jadi kalau misalnya... Uh, kamu merasa bisa ngambil dua-duanya ya ambil aja dua-duanya. Tapi kalau kamu pengennya belajar dulu, itu saranku sih di agensi dulu ya, entah uh, probation dulu enam bulan mungkin atau lebih dari itu silakan sih. Itu sih saranku sih kalau pengen belajar ya masuk agensi dulu. Gimana ngerasain flow-nya gimana cara nanganin klien. Karena nanti kalau misalnya udah cabut tuh dari agensi kalau pengen freelance, uh, insyaallah aman sih. Gitu aja gitu menjawab apa kamu menjawab oke okay. makasih makasih eh, nanya lagi gak boleh boleh uh, mau nanya pendapat atau solusi mas nih kalau ada uh, saya tahu dan kita semua juga tahu kalau rata-rata lapangan pekerjaan anak ilmu komunikasi ini udah direbut sama orang-orang yang belajarnya okay. secara otodidak nah menurut mas sendiri gimana sih tipsnya supaya kita nih teman-teman 19, 20, 22 nanti tuh bisa kerja sesuai uh, jurusan kita gitu dan bisa bersaing dengan orang-orang yang belajarnya secara otodidak iya <laughs> uh, yeah, banyak sih jadi uh, di agency itu juga banyak gitu ada yang lulusan hukum uh, jadi content writer tuh ada yang lulusan HI jadi strategic planner juga ada gitu jadi mungkin ini kali ya uh, kalau misalnya khususnya karena aku di content strategist gitu content writer uh, kamu bisa nemuin ciri khas kamu sendiri gitu yang yang uh, cuman kamu doang yang punya gitu kayak misalnya aku deh aku contohnya aku uh, aku sampai sekarang itu nggak pernah nggak pernah handle brand serius gitu jadi yang proletar aja gitu yang target audiensnya supir truk uh, kuli bangunan yang kayak gitu gitu jadi ketika uh, kamu punya hal punya value yang bisa ditonjolkan gitu yang cuman kamu doang yang punya itu aman sih gitu jadi cari ciri khasnya dulu deh apakah kamu pengen oh aku pengen konten-konten yang lucu-lucu nih tapi gimana ya yang aku banget gitu atau mungkin yang serius tapi yang aku banget tuh gimana jadi itu sih gali potensi dulu aja gitu masih banyak lah waktu santai aja digital nggak akan mati bro gitu sih coba menjawab ya Terima kasih, ya. Monggo, Mas Permadi, bisa menjawab? Ya, sekalian tuh. Oke, ikut menjawab ya. Um, apa ya namanya? Ya, um, karena memang biasanya dunia digital marketing itu luas, ya, dan kita bisa menciptakan segmentasi yang ingin kita tekuni, kayak gitu. Kalau misalnya tadi ada banyak jurusan yang mulai hijrah atau merampas kerjaan lulusan ilmu komunikasi kita ya tinggal memperdalam lagi gitu kan mungkin mereka bisa ke ranah ini gitu tapi kita lebih segmentasikan lagi jadi supaya kita bisa nemu apa yang menjadi keunikan kita mirip yang disampaikan oleh Mas Rasif tadi gitu ya dan akhirnya itu yang akan menjadi strength kita nantinya yang memang uh, cuma kita yang punya dan kita yang bisa hingga akhirnya nanti brand-brand tertentu tuh bisa kayak oh yaudah pilih Mas aja deh soalnya Mas sudah punya karakteristik yang kayak gini seperti itu. Thank you. Yang terkait dengan otodidak itu. Oke, okay. otodidak ya. Otodidak yang yakin sih. Hmm, Oke, okay. um, sebenarnya mirip-mirip juga sih mas. Memang udah mulai banyak ya, mulai banyak yang hijrah-hijrah uh, gitu ya. Mulai banyak, dan rata-rata mereka memang datang dari, uh, ini mas, kebanyakan mereka datang dari bootcamp. Jadi mereka meskipun saya bukan komunikasi, tapi mereka memperdalam ilmu mereka lewat bootcamp, bootcamp digital marketing kayak gitu ya. Tentunya apa yang mereka pelajari itu mungkin enggak yang dari basic, tapi langsung kayak dari yang setengah ke atas gitu ya. Jadi karena memang langsung dikenalkan dan langsung untuk terjun ke lapangan kerja kayak gitu. Nah, apa yang bisa menjadi nilai goal kita adalah kita paham ininya, fundamental dari komunikasinya gitu kan. Kita ada banyak belajar soal komunikasi di sini, komunikasi politik, komunikasi budaya, dan lain-lain sebagainya. Dan menurut aku itu yang bisa menjadi fundamental kita. Apa yang mungkin belum dimiliki oleh kompetitor kita, misalnya jurusan lain gitu ya. Itu yang akan menjadi nilai tambahan kita dan memperluas uh, pengetahuan kita ya untuk menjadi skill uh, ke depannya di lapangan pekerjaan. Seperti itu. Ya, menjawab ya. Iya. Wah, ini pertanyaan yang saya juga berat untuk menjawabnya <laughs> itu, <laughs> ya yeah. yeah, sebelah rumah itu sastra gitu ya, HI gitu ya, tiba-tiba loh kok di sawahnya kita gitu ya, Wis popo, ya yeah, monggo yang depan silakan, mas siapa angkatan? Sebelumnya perkenalkan nama aku Zaki dari IPKOS angkatan 22. Jadi aku tuh mau menanyakan kita dalam dunia advertising ini pasti banyak banget ketemu dengan klien kan kayak bermacam-macam banget tuh kliennya. Nah in case at some situation gitu kita ketemu dengan klien yang ngasih briefnya tuh kayak out of the box banget atau bahkan sampai out of context dari apa yang brand kita punya gitu. Nah gimana sih cara kita menyikapi atau menghadapi klien yang kayak gini? Apakah kita dengan tetap mengikuti kemauan mereka atau kita malah mengukuhkan kayak brand kita itu gini loh atau gimana gitu terima kasih uh, satu hal yang perlu yang paling penting kalau dapat brief dari klien tuh uh, cari problemnya dulu sih jangan yang langsung ngide kita pengen bikin ITA itu A, B, C, D, E gitu jangan kamu harus cari problemnya dulu nih misal uh, brand A gitu Uh, kita dapat briefnya oh ternyata problemnya itu mereka uh, susah uh, jadi jembatan buat uh, target audiensnya gitu. Nah itu yang perlu kamu cari dulu jangan jangan kita kita iya yeah. pasti bingung sih baca brief klien tuh uh, pasti bingung kalau nggak bingung mah udah ada kunci jawabannya ya kan. Jadi itu sih cari problemnya dulu uh, dari dari sebuah brand itu biar biar kedepannya tuh uh, kalau gara brief itu lebih gampang jadi kalau udah ketemu problemnya tinggal melanjutkan aja tapi sejauh ini sih uh, hampir jarang sih dapat klien yang briefnya uh, memingungkan gitu karena uh, semakin kesini klien juga juga mereka tuh paham apa yang mereka pengen gitu loh apa yang yang mereka pengen uh, apa namanya ada di dalam brand mereka gitu sih. Gitu. Jadi ya bingung dikit lah. Gitu aja. Ya. Oh iya Mas Asif sama Mas Permadi IPkos ini internasional kelas internasional. Kita punya kelas internasionalnya dari 2020 nggih, Nggih. 2020, iya. Tadi Mas Permadi tanya Epicos itu apa gitu. Oh iya itu internasional internasional. Baik. Selanjutnya, wah pertanyaannya ngalir saja apa kita mengalir saja ya. Mungkin ada pertanyaan lain. Ya, wis mulai ngantuk. Aduh, wis harap mangan nih mungkin ya. Ya, enggak ada? Ada lagi? Enggak ada. Oh ya, yang pojok lagi, siap. And dari oh oke dari Okay. Siap. Wah, ini. Um, hi, hello. Yeah. My name is okay. And uh, my question is, what is the most challenging things that you ever encountered and how did you handle it? Thank you. Um, <laughs> <laughs> okay, so my question is. My question is, what is the most challenging things that you ever encountered and how did you end handle it? Okay. Ya, monggo langsung dijawab. <gak> Hah? Ah, ini ada salah yo. Oh se Forum seforum apa Monggo. <gak> nanti dijelasin secara bahasa Inggris sama Mazin ya. Jadi, wajib pakai. Ah, apa yang paling <tuk> yang paling challenging apa? <tuk> ah. Maaf saya lagi cari kata yang tepat gitu apa? Um, by the way the question goes for both of you. Enggak <tuk> berempat ya sekalian nih. <tuk> oh, maaf. Maaf. Ah. Mas, yang tadi baju biru tolong di translate ya, sebagai temannya nggak boleh gitu. Harus baik sama temannya, jadi tolong di translate ya. Oh oke, okay. I love you. <laughs> jadi, uh, uh, challenge yang paling challenging itu cari ide konten baru. Wah, sekarang kan banyak banget tuh ide Eh konten yang... Bertebaran, yang bertebaran di mana-mana, gitu kan? Uh, di luar sana, jadi, dimana kita punya sebuah konten yang baru? Tapi, tetap ngambil esensi dari konten-konten yang udah ada, gitu, itu sih. Tapi tidak kelihatan jiplak ya. Kita amati tiru modifikasi aja, gitu, itu sih. Karena tidak ada yang baru di bawah matahari kan kita kita sepakat itu ya nggak ada yang baru di bawah matahari yang ada cuman kita nyemot sana sini buat jadi konten kita sendiri nah kayak gitu keren <tuh> <tuh> ya yeah. nggak uh, bisa bahasa Inggris. <tuh> Okay, um, for me, one of the most challenging part in this uh, field of um, work, yeah, is to set our mind into helicopter view because um, sometimes when we see our, the problems from the client, we always thought that this is can be solved with one of the contents, goes with a uh, final contents, FYP contents, and et cetera. But, um, the point is, we should uh, check and recheck, analyze the core problems from the clients. Sometimes they confuse, the client confused that is it the real our problems? And that's why we're helping them to find the, uh, their core problems and then educate them how to solve their problems. Thank you. Okay. bisa bahasa Inggris tapi lancar ya. Mau menisi aku ya. Rara-rara iso bahasa Inggris ya. Baik, selanjutnya. Ada lagi. Sebelum kita tutup. Baik, sepertinya sudah pada klimaksnya ya. Bodoh <tuh> ngantuk. Ya, baik mungkin ini pertanyaan penutup ya dari saya. Yo moderator, yo takok, rapopo ya. Baik, ini dengan platform yang berubah ya, seperti kemudian munculnya TikTok ini, sebenarnya nanti eh, advertising digital ya, nanti itu nanti per, eh, prediksinya seperti apa? Yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan mungkin tren video dan sebagainya, tapi ini kan bukan hanya tren video, mungkin juga platform yang berbeda. Monggo, Mas Asif dan Mas Permadi mungkin bisa untuk menjadi... Tantangan teman-teman generasi selanjutnya ini 2022 ini kan juga bakal akan menghadapi hal yang sama. Monggo. Ya oke okay. mungkin ya sama ya Mas prediksi ya belum tentu benar juga gitu kan. <laughs> prediksi jaya jaya jaya. <laughs> oke okay, uh, mungkin ini sih Mas ya karena memang uh, dunia semakin berkembang, behavior audience juga semakin berubah ya gitu kan dengan sekarang masifnya dunia digital gitu kan bahkan dengan apa namanya era-era metaverse yang uh, mulai menunjukkan taringnya gitu ya akhir-akhir ini ya. Mungkin akan lebih masif lagi di uh, ininya Mas khususnya ke seluruh channel atau platform ya baik dari behavior orang-orang mungkin yang udah terbiasa mengkonsumsi video jadi lebih nyaman dengan video atau mungkin bahkan ke platform lainnya. Contohnya kayak streaming platform untuk nonton film gitu kan. Dan akhirnya mengubah behavior orang-orang yang kayak Dulu nonton ke bioskop, sekarang oh ya udah sekarang layanan uh, nunggu streaming platform aja kayak gitu, makanya itu nanti akan lebih mungkin akan lebih ini ya mas lebih variatif lagi terkait pengiklanannya gitu, karena kita akan mertarget orang yang lebih segmented lagi dengan keyword keyword yang lebih khusus dengan retargeting yang lebih um, segmented tadi gitu ya demografi dan lain sebagainya hingga akhirnya mungkin nantinya akan jauh lebih tricky dan variatif lagi, lebih dinamis lagi terkait bagaimana pemasaran digital kalau mungkin sekarang kita mengenal dengan social media ads, google ads ya siapa tahu nanti akan ada banyak uh, platform digital lainnya ya, mungkin yang di layanan streaming kah, metaverse ads dan lain sebagainya, ya who knows mas tapi mungkin kemungkinan pendapat saya akan seperti itu, terima kasih ah uh. Positif ya, dari semakin banyaknya ini, ya Mas, ada semakin berkembangnya platform tuh. Eh, uh, lapangan pekerjaan di agency juga semakin banyak sih, Mas, semakin bervariatif gitu. Ada TikTok spesialis, ada Twitter spesialis, jadi per platform sendiri gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang doyan TikTokan, gitu, dicari tahu aja, belajar aja tentang TikTok karena. Uh, sekarang tuh banyak gitu yang cari buat spesialis TikTok aja gitu-gitu, Twitter aja Jadi uh, dampaknya lumayan oke okay lah buat teman-teman di advertising Kayak gitu aja sih Mas Kaudo, nambahin dari Mas Permadi Tantangan banyak, lapangan kerja juga banyak, nah ini harapan-harapannya Baik, uh, selanjutnya ini karena pertanyaannya banyak banget ya dan bagus semua gitu. Saya tidak akan memilih pertanyaan yang paling bagus karena yuk pertanyaan bagus semua. Mending ini ini ada doorpress titipan dari Mas Jun. Mungkin ini ada pas nilala ada tiga orang Mas Erwan, Mas Rasif dan Mas Permadi. Mungkin bisa ngasih pertanyaan satu Mas satu-satu nanti habis itu dijawab siapa yang bisa untuk kemudian mendapatkan satu doorpress. Monggo dari Mas ujung dulu Mas Erwan. Oke, Bang Mas. tentang apa saja? Iya, iya. oke, okay. nomor sepatu juga. nggak apa-apa, iya. ada pertanyaan dari saya. Uh, ada yang bisa nebak, alumnus angkatan berapa, Mas Rasif dan juga Mas Permadowski <laughs> Silakan, yang bisa. Ayo, teman, -teman mbak. silakan, Mbak. Alumnus, aturan angkatan berapa? Ya, silakan, silakan. Iya, iya yang sana dulu. <laughs> Haris foto Oke okay, iya. baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Erwan. Jadi Mas Rasif itu angkatan 2015 dan Mas Satunya angkatan 2016. Mas, permati. permati. Mas Permadi ya. angkatan 2016. Oke, okay. ya okay. tepat Mas? Betul, betul iya. Satu buat Mbak siapa ya? Siva. Mbak Siva, iya. Siva, saya bukan anak kecil. Paman, nah, gitu ya? Ah, ya. Oke, selanjutnya Mas Tasif memberikan pertanyaan. Mas, ya, dikasihkan dikasihkan langsung saja. saja. Oh Oh foto Oh Oh iya, benar benar iya, iya, benar benar Mas, 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 tasif ah tiga sebutin tiga brand yang saat ini aku handle deh dari semua brand ini tebak-tebakan aja dua deh dua aja dua aja biar gampang ya, aduh dua yang mana ya monggo yang paling uh, ujung ini kecuali Hanif ya karena Hanif ordal dia termasuk ordal jadi dia nggak boleh ya. jawab silakan ya dua aja Oh Hanif circle nya tuh circle -nya. ya monggo yang ujung tadi angkat tangan yang mbak itu ya yang pak yang jilbab oh yang mana oh Baik. ini 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 ya udah tadi yang angkat tangan nyerah katanya <laughs> ya lihat hantu banyak lah angkat tangan itu ya monggo kalau salah nggak apa, apa ya oh nggak apa, -apa. Nah. Oh, ya, nanti saya eh. laporin ke polres nanti ya eh. fastron terus selera pedas sama eh uh, ini gojek. Nah, salah. Ah. <laughs> Oh, salah. Oh, berarti Gojek itu freelance ya, itu ya. Kerjaan <laughs> freelance ya. <laughs> Konangan nangan, <deh. laughs> ya. Ya, salah katanya. Monggo, yang oh, lain? Tapi... Ya. ya, itu belakang. Uh, mas, aduh, siapa lagi? Saya kok lupa, lupa ya? Dua aja, dua aja. Dua aja, dua aja, dua aja deh, e. dua aja. Pastron, Synthetic Oil, dan crazy. Enggak, bukan sih. Ya, saya. <laughs> ya. Ya, monggo eh, boleh silakan. Uh, Pertamina Mediteran dan PUPR. Eh, betul. Wow, <laughs> ya, betul. Wah, betul ya. Monggo, ya siap. Satu lagi Mas Permadi. Monggo Mas Permadi pertanyaannya. Oh ya, oke. Okay. Oh, nggak salah Mas enggak eh uh, sebutkan nama lengkap saya. Nama lengkapnya? Di <laughs> Ayo. Nama lengkap Nanti dilihat di portal Dikti itu ada kok itu. <tik> Lulusannya. Lulusan UMY, Permadi lulusan UMB komunikasi muncul itu. <tik> Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya hitung sampai 10. Wah, Satu, agak ya. dua, sepuluh. <tik> Oke, okay. oh, yeah, iya ada, ya yeah, silakan. Ya. Yeah. Uh, Muhammad Diva Permadi. Ya yeah. betul, dua yeah. juta rupiah potong pajak seratus persen. Baik, terima kasih. Ya, oh, ya. Yeah. <laughs> <laughs> Sudah ya terima kasih uh, buat teman-teman yang telah hadir dalam acara ini. Uh, terima kasih kepada Mas Rasif dan Mas Permadi yang telah hadir. Ini adalah bagian dari uh, apa ya ruang ya untuk kemudian share dengan teman-teman di teman-teman uh, baru di sini. Baik langsung saja saya saya oh ya untuk ini ya oh ya anu memberikan doorpressnya nya dulu. Monggo Mas siapa ya, yang sudah dapat. Untuk maju ke depan dulu ya. Monggo. Ini madepnya kemana ya? Ke sini. Ke sini. Oke, silakan Mas Erwan dulu. Mas Erwan. Oke. Okay. Memberikan uh, yang pertama ya. Tadi Ma, Mbak Siva dulu ya. Mbak Siva maju ke depan dulu untuk memberikan. monggo Mas. Oke. Okay. Oke, selanjutnya Mas Rasif ke Mas, aduh, Mas siapa namanya? Mas B, Mas I. B. Silakan. Monggo yang Mbak Ya, ya Mas Permadi. Baik, terima kasih saya langsung limpahkan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zain, Mas Permadi dan Mas Trasif yang telah berkenan untuk menjadi pembicara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa scan link di depan untuk mendapatkan sertifikat ya, teman-teman. Lalu saya Restri Hanisa pamit undur diri. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman kita, foto sekali lagi boleh ya. Untuk teman-teman yang sedang membawa kertas absen, boleh diberikan ke depan terlebih dahulu kepada panitia ya. Untuk teman-teman terima kasih telah hadir. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Tolong yang bawa kertas absen, bisa langsung ke depan ya. Absen kelasnya ada kelas Mas sama Bu Sofi. Untuk teman-teman yang masih merasa memegang absen, boleh dikembalikan ke depan.